balasan pada hari kiamat kepada seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah ya betari bihi wajhillah semata-mata mengharapkan keredaan Allah illa haramallahu alaihi nar, melainkan Allah mengharamkan ke atasnya neraka. Hadis sahih Bukhari, ya. Hadis ini kalau kita lihat pada lapisan pertama, maksudnya kita biasa dengar man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya. Barang siapa yang mengucapkan perkataan la ilaha illallah masuk dalam syurga. Ya, tapi hadis ni disebut siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan keredaannya, maka Allah mengharamkan ke atasnya neraka. Kalau kita memahami hadis ini secara zahirnya, lalu mereka yang menyangka bahawa apabila seseorang mengucapkan kalimah syahadah tadi, maka haramlah dirinya daripada neraka dan pasti masuk syurga sekalipun ia mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan amalan yang difardukan. Maksudnya sekali pandang seolah-olahnya hadis ni pahamannya seperti itu, ya. Tetapi dia kata pemahaman ini bercanggah dan bertentangan dengan kebanyakan nas-nas yang qat'i yang menjelaskan bahawa seseorang Muslim yang derhaka dan melakukan kemaksiatan akan diseksa dulu berdasarkan dosanya sekalipun ia meninggal atas dua kalimah syahadah. Ya, maksudnya kalau diteliti dan mengikut pada nas-nas yang qat'i yang sah, seorang tu, seorang Muslim yang derhaka tu dan melakukan maksiat, dia akan diseksa dulu berdasarkan dosa yang dilakukan meskipun dia mengucap perkataan la ilaha illallah. Ini pahaman yang kedua lah. Ya, maknanya sebenarnya kita memahami hadis ni seperti ini. Ya. Tapi ada empat pendapat. Ya. Dalam mentafsir hadis ini ada empat pandangan dan ada empat pendapat. Ya. Pandangan yang pertama, dia kata dalam hadis ini terdapat perkataan yang tersembunyi. Ya, maknanya kita, dia ada soalannya kalau lapisan pertama kita faham seperti itu. Tapi dia kata terdapat perkataan yang sekiranya disebut akan benarlah maknanya tanpa pertentangan dengan nas-nas yang lain. Ya. Contohnya seperti banyak kita dapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam perumpamaan dalam bahasa Arab. Ya, contohnya dia kata was'alil qaryah. Ya. Was'al qaryah dalam surah Yusuf ni maksudnya tanyalah negeri. Kalau ikutkan terjemahan harfiah dia macam tu, tanyalah negeri. Tapi maksudnya tanyalah ahli-ahli ataupun penduduk negeri tersebut, ya, walaupun perkataan tu berbunyi was'alil qaryah. Tanyalah negeri. Maksudnya sebenarnya tanyalah penduduk-penduduk negeri itu sebenarnya, ya. Okey, diberi contoh lain juga. Hurimat alaikumul maitata maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Haram ni haram apa? Haram memakannya. Ya, makannya. Ya. Jadi itu. Maknanya ada makna yang perlu diperjelaskan lagi. Ya. Jadi demikianlah hadis tadi kalau difahami bahawa kecuali diharamkan Allah ke atasnya kekal dalam neraka. Artinya diharamkan ke atas mukmin yang mengucap la ilaha illallah itu kekal dalam neraka, bukan sama sekali tidak masuk neraka. Jadi maknanya dia tak kekal, bukannya tak masuk neraka, dia tak kekal. Ya, maknanya setiap mukmin itu akan terima balasannya dulu, ya, walaupun dia meninggal dalam kalimah la ilaha illallah, tapi apabila dosa-dosa yang dia lakukan dulu atas pengetahuan dia, jadi dia kena cuci dululah. Masuk dalam neraka dulu. Dah tu baru boleh masuk syurga. Maksudnya kena masuk neraka dahulu, ya. Barulah dia keluar,
Dan dia tak kekal. Pendapat pertama dia kata masuk neraka tapi tak kekal. Ya. Itu sebabnya sahabat-sahabat dia memahami hadis ayat ini berbeza dengan kita. Kalau kita tengokkan contohnya. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Saya pernah cerita kot di sini. Abdullah bin Rawahah ni ketika mana sahabat-sahabat lain tengah bersedia nak masuk pergi perang dalam peperangan Mu'tah ketika itu. Ya, sahabat-sahabat lain orang ramai berkumun di Madinah ketika itu. Tiba-tiba dilihat Abdullah bin Rawahah ni menangis teresak-resak. Lalu sahabat-sahabat pun tanyalah, tak apa, dia kata, nanti insya-Allah engkau akan kembali balik semula, dia kata, kami ada, tak ada masalah, kan. Jadi itu antara sahabat-sahabat nasihatkan Abdullah bin Rawahah, dia kata tengok Abdullah bin Rawahah ni menangis-nangis. Jadi sahabat-sahabat nasihatkan, tak apa, dia kata, nanti engkau akan balik semula, jumpa kami balik semula. Tapi apa jawapan Abdullah bin Rawahah? Dia kata, aku menangis ni bukan sebab nak meninggalkan dunia ataupun nak meninggalkan kalian, dia kata. Ya. Sebabnya kebanyakan sahabat-sahabat apabila mereka masuk dalam peperangan, mereka bercita-cita nak mati syahid. Ya, mereka memang pergi berperang tu tujuannya ialah nak mati syahid. Itu sebabnya Abdullah bin Rawahah menangis, dia kata. Sebab dia kata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang neraka. Ya, Rasulullah baca dalam surah Maryam ayat 71 tu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi Abdullah bin Rawahah ni pernah dengar Nabi bercerita tentang neraka dan ayat ini Nabi baca. Apa maksud dia? Setiap kalian pasti akan melewati ataupun memasukinya. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Jadi apabila Nabi bercerita tentang neraka, Nabi sebut setiap kalian pasti akan memasukinya. Ya. Semua orang akan masuk neraka, dia kata. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Masalahnya Abdullah bin Rawahah ni menangis sebab apa? Sebab dia kata, aku nanti kalau mati dalam peperangan ni, aku masuk dalam neraka tapi aku tak tahu macam mana aku nak keluar daripada neraka tu. Ha, ya. Cuba bayangkan, sahabat-sahabat tu, kita sedekah pisang seminggu sekali pun dah nak masuk syurga Firdaus, kan. Sahabat ni mati dalam peperangan, mati syahid, kan. Dia takut, dia mati, dia kata, nanti aku masuk neraka, macam mana aku nak keluar daripada neraka tu. Yang menyebabkan Abdullah bin Rawahah menangis. Ya, ha, menangis sebab apa? Memikirkan nanti aku masuk neraka, macam mana aku nak keluar daripada neraka tersebut. Ha, itu sebab dia menangis. Ya, itu sahabat-sahabat. Ya. Jadi pada pandangan pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia menceritakan bahawa dia mentafsirkan ataupun memberi makna sesiapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah tu, dia kena masuk neraka. Kalau dia ada buat dosa, dia kena masuk neraka dan dia tidak kekal di dalamnya. Itu pandangan yang pertama, ya. Ya. Pandangan pertama. Adapun pandangan yang kedua, apabila kita baca hadis ni, apa dia kata? Dia kata, adapun orang mukmin yang diharamkan ke atasnya neraka itu ialah mukmin yang derhaka kemudian dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ya. Pandangan kedua dia kata, mukmin yang diharamkan ke atasnya neraka ialah mukmin yang derhaka kemudian dia bertaubat dengan sebenar-benarnya sebelum dia mati. Ketika taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan yang kedua. Apa dia punya ni? Tapi dia kata taubat yang sebenar-benarnya, ya tuan-tuan. Apa dia syarat-syarat taubat yang sebenar-benarnya itu? Taubat nasuha yang kita selalu sebut tu.
Ya, taubat yang sebenar-benarnya syaratnya ialah dia mesti meninggalkan maksiat yang dilakukan. Maksudnya kena tinggalkan, ya, tinggalkan dengan sebenar-benarnya, ya. Dan yang kedua, syarat yang kedua itu kita ya sebutlah sebab tuan-tuan dah biasa dengar dah syarat taubat nasuha ni kan. Nah, yang pertama wajib kita meninggalkan maksiat yang dilakukan, dan yang kedua menyesal, ya, terhadap maksiat yang telah lalu. Maknanya menyesal sungguh-sungguh lah, ha, tak nak buat lagi dah kan. Contohnya kan, kalau seorang tu, ya, kalau maknanya menyesalnya saya sungguh-sungguh. Macam seseorang dia kata, contohnya seseorang memukul anaknya dengan apa-apa sekalipun, lalu anak tu jadi cacat contohnya, ataupun ya, seumur hidup. Jadi apabila tengok anak tu cacat seumur hidup, bagaimana perasaan seorang bapa yang mukul anak tadi? Jadi maknanya menyesal lah, menyesal tak sudah-sudah. Dia nak macam tu, menyesal yang sungguh-sungguh atas perbuatan. Dia bukan nak menceritakan setengah orang apabila dia buat maksiat, dia akan cerita pada orang lain. Cerita pada orang lain tu bukan nak seorang tu jangan buat, tapi kadang-kadang dia rasa bangga dengan maksiat yang dia buat. Itu masalah sekarang. Apabila menceritakan dosa-dosa lalu ataupun perbuatan-perbuatan yang tak elok kepada orang lain, dia bukan menimbulkan keinsafan, tapi kadang-kadang tu timbul rasa bangga pula. Contohnya dia pernah fly dekat sekolah lah, tak kena tangkap dengan guru disiplin, tak kena tangkap dengan warden, rasa bangga pula dia kan. Jadi benda-benda macam itulah, ya. Itu. Jadi benda-benda ni dia biasanya kita kena menyesal atas apa yang kita lakukan, dan seboleh-bolehnya kita tak cerita ke orang, ya, perbuatan-perbuatan kita yang lepas tu atas tujuan kita nak rasa bangga, kita nak rasa jadi hero dan sebagainya, ya. Itu yang kedua, syarat taubat yang sebenar-benarnya. Sekiranya seorang mukmin itu dia nak masuk syurga dan dijauhi daripada apa ni, api neraka. Dan yang ketiganya, apa syarat yang ketiga, taubat ketiga tuan-tuan? Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tadi sekali lagi. Maksudnya, tak buat lagi dah. Kita kadang-kadang bukan taubat, tahu buat. Ya? Rasa hidup panjang lagi, ya? Rasa sihat, buat lagi benda-benda yang kesalahan yang sama. Ya? Ini nak syarat nak menjauhi daripada api neraka, kena taubat yang sungguh-sungguh, taubat dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu sekali lagi. Maksudnya tinggal sungguh-sungguh lah, ya. Dan yang seterusnya, ya, apabila kita dah bertaubat, mungkin ada benda hak orang lain yang kita ambil, ya. Yang pertama, hak kita sesama manusia. Segera benda itu berbentuk material, ya, barang, jadi kita kena pulangkan pada orang tu, ya. Jangan kita contohnya, ya, zaman sekarang, kau pergilah datang hari raya nanti, kau minta lah maaf, dalam hati kau cakap apa masalah kau. Tapi kalau dalam bab ini, taubat ni disebut kena kembalikan hak itu kepada orangnya. Kalau kita ambil barang tu, kita kena pulangkan kembali dan kita kena minta maaf. Ya, itu. Dan yang kedua, sekiranya barang tu ada, kita ada nak bagi balik semula pada orang tu, tapi orang ni tak ada, orang dah tak ada, nak buat macam mana? Bagilah kepada kerabatnya. Kalau tak jumpa langsung pun, sedekahkan, ha, harta yang sepatut kita serahkan kepada dia tu, sedekahkan dengan niat kita bagi pahala kepada orang yang kita ambil barang itu tadi, dan kita taubat sungguh-sungguh, tidak akan buat lagi perkara tersebut, ya. Itu hak kita sama manusia, ya. Adapun kalau taubat kita hak Allah macam mana, ya? Kalau kita ni tidak menunaikan janji ataupun kita tak melaksanakan apa yang Allah suruh kita lakukan, iaitu kita kena tunaikan hak-hak Allah tapi kita tidak tunaikan, jadi macam mana pula keadaannya tuan-tuan, ya? Maka sepakat ulama, dia kata bahawa ia mesti mengembalikannya sebagai salah satu daripada syarat-syarat taubat. Dengan hak Allah pun sama juga, ya, kita mesti kembalikan hak Allah itu
dia sebagai salah satu daripada syarat-syarat taubat juga. Maka sesiapa yang bertaubat padahal ia tertinggal fardu solat atau puasa atau zakat atau seumpamanya, maka wajiblah ia qada pada pendapat yang sahih. Ya. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bermaksud datang seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan puasa selama sebulan. Apakah aku boleh mengqadakannya sebagai ganti kepadanya?" Lalu Nabi jawab, "Ya, kerana hutang Allah itu lebih berhak diganti." Nah, itu maknanya. Maknanya hutang dengan hak Allah tu lebih berhak diganti. Maknanya itu ya. Antara syarat taubat kena kembalikan hak Allah ya. Itu syarat yang keempat apabila seseorang itu dia nak bertaubat, yang pertama tinggalkan maksiat yang dilakukan, yang kedua menyesal terhadap maksiat yang dilakukan, yang ketiga bertekad berazam tidak mengulangi maksiat tersebut, dan yang keempat mengembalikan hak kepada tuannya, sama ada hak sesama manusia ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan seterusnya. Kita kena tengok taubat ni, saya sebut tadi, maknanya taubat ni apabila Allah terima taubat seseorang tu, dia masih boleh bertaubat selagi mana Allah terima taubat dia. Kala bila agaknya taubat manusia ni Allah tak terima dah? Kala bila? Ya, yang pertamanya taubat tidak diterima kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, apabila dia telah berada dalam keadaan nazak ataupun nyawa dihalkum, seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun ya, ketika mana Fir'aun menyeberangi Laut Merah tu, dia mengejar tentera, dia mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi dia tenggelam di tengah-tengah Laut Merah tu. Jadi apabila dah nak tenggelam tu, dia nyawanya dah ada di halkum, masa tu dia memperakui Allah Subhanahu Taala itu sebagai Tuhan. Jadi ketika itu apabila nyawa berada di halkum, maka taubat itu dah tak diterima ya. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqbalu taubata al-'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya dia kata Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya selagi ia tidak nazak. Yugharghir maknanya nyawa tu berada di halkum lah ya, itu ya, taubat dah tak terima apabila dah orang tu nyawa dia berada di halkum. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia kata apabila sebelum taubat itu tidak diterima, ketika dah nak waktu nak hampir waktu kiamat berlaku, sebelum naik matahari daripada barat, sebelum sedikit dari kiamat, maknanya matahari dan nak terbit sebelah barat, maknanya taubat ketika itu tidak diterima, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 158, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Yang bermaksud, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman ketika itu, atau dia belum usahakan kebaikan dalam masa imannya.
katakanlah, ya, Allah katakan kepada orang ini, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggumu juga. Jadi itu, ya, maknanya apabila waktu dah hampir kiamat, matahari dah terbit sebelah barat, jadi ketika itu taubat dah tak diterima. Jadi kita sekarang ni Allah bagi kita peluang waktu yang banyak, jadi jangan kita, ya, lepaskan peluang ini. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, dia kata ada beberapa sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man taba qabla an tattali'u asy-syamsu min maghribiha taba Allah alaih. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari naik di sebelah barat, maka Allah terima taubat. Jadi apabila, jangan tunggu matahari terbit sebelah barat, ya. Tapi tuan-tuan, dalam proses taubat inilah, ya, ini pada pandangan yang kedua tadi, orang yang benar-benar bertaubat, ya, Allah terima taubat ni, yang ini Allah haramkan dia daripada masuk neraka. Tapi dalam proses taubat ni kadang-kadang kita ada, ya, ada gangguan-gangguan syaitan, ya, ya, cuba menjauhkan kita daripada bertaubat, ya, banyak, ya. Antaranya ialah dia menjadikan sesuatu benda yang kita lakukan itu indah, ya, indah, rasa seronok dan sebagainya. Syaitan tidak akan datang kepada manusia menyuruhnya melakukan kejahatan ketika itu dan menghalangnya daripada berbuat baik secara langsung. Akan tetapi dia menjadikan nafsu sebagai senjatanya untuk memperdayakannya. Kerana nafsu memang suka kepada sesuatu yang diingini. Saya sebut, maknanya setiap kita baca hadis ini, kita kena tengok. Dua penasihat utama kepada hati kita ialah, iaitu nafsu dan juga akal. Jadi kalau nafsu tu tak dibendung, nafsu tu tak dididik, akal pun tidak menerima sesuatu benda yang baik yang boleh bagi nasihat kepada hati, maka akan rosak hati itu apabila salah nasihat ataupun salah menerima nasihat daripada nafsu ataupun daripada akal itu sendiri, ya. Contohlah, ya, kita tengok, kan, kita tengok, ya, selalunya orang ni akan ramai pergi masjid waktu bila? Hari Jumaat, betul kan? Hari Jumaat. Lagi apa? Ramadan, kan? Hari lain di mana pergi? Ha, jadi itu yang Nabi sebut, aku ni, ya, aku ni ketika satu hari Sayyidina Waqar dia duduk dengan Rasulullah, dia kata, aku melihat engkau ni Rasulullah nampak tua dan beruban. Nampak tua dan beruban. Rasulullah uban ni berapa? Tak sampai 20 helai. Ya, Rasulullah uban ni tak sampai 20 helai. Tapi Abu Bakar cerita kepada Rasulullah ketika itu, dia kata, aku lihat engkau nampak macam tua dan beruban. Jadi Rasulullah sebut apa? Dia kata, aku dibebankan dengan surah Amma ya tasa'alun, dengan surah Hud, dia kata. Apa yang terdapat dalam surah Hud? Kalau tuan-tuan baca ayat 112 sampai 115. Jadi antara syarat-syarat untuk istiqamah ialah wala tatghaw. Jangan melampau, ya. Maksudnya apa melampau? Ya. Kadang-kadang orang tu contohnya dia pergi Mekah, yang tu dia pulun. Pulun sungguh-sungguh, tapi balik Malaysia tak ada apa pun. Ha, kan? Ha, itu. Tu yang Rasulullah sebut, jangan wala tatghaw, jangan melampau. Jadi buat tu konsistensi lah, istiqomah lah, ya. Jadi benda itu yang menjadi masalahnya. Jadi ini syaitan dia akan mengindahkan kita, oh, rebut peluang ni sekali, tapi dia tak buat secara konsistensi lah, secara istiqomah. Jadi kadang-kadang dia terbengkalai di tengah jalan. Itu cara syaitan mengindahkan ataupun menipu daya kita, ya. Buat sekali lepas tu tak buat dah. Dipulun lepas tu tak buat. Itu sebabnya Rasulullah sebut, yang menuakan aku ni tentang itu ialah istiqamah. Apabila kita kadang-kadang kita buat pulun semua, tapi kalau time kita down tak buat langsung dah. Itu problem kita lah, ya. Itu sebabnya kadang-kadang terencat kita punya taubat itu. Syaitan menjadikan maksudnya kita indah, seronok dan sebagainya, tapi untuk sementara. Dan kadang-kadang syaitan juga datang menimbulkan keraguan. Kita dah bersungguh-sungguh nak taubat, tapi syaitan datang ni berusaha menipu fikiran manusia, berusaha untuk meyakinkan bahawa perkara yang dikira haram itu sebenarnya halal.
Ya, kadang-kadang ya datang timbul ya, benda-benda yang kita buat tu sebenarnya jangan dibuat, tapi kata tak apa sekali je kan, boleh minta ampun, boleh taubat dan sebagainya. Ya, kadang-kadang sekali, dua kali, tiga kali sudah benda tu dah, benda kejahatan tu tak jadi ragu, dah jadi kelaziman. Nah, ini faktor-faktor kadang-kadang menyebabkan kenapa gangguan-gangguan ketika kita nak melakukan taubat sebenar-benarnya kepada Allah SWT, datang syaitan meragukan. Ya. Lagi apa lagi? Antaranya menangguh-nangguh lah. Yang ketiga, menangguh-nangguhkan. Ya. Rasa selesa lagi, rasa muda lagi, rasa sehat lagi, rasa banyaklah waktu lagi, tak pencen lagi. Ya. Jadi kadang-kadang itu nak tangguh-tangguh-tangguh-tangguh kan. Ha, jadi itu, benda yang itu kadang-kadang pun datang syaitan, dia membisik-bisikkan benda ni, tak apalah kan, ada waktu lagi. Ya, jadi tu, itu merencatkan proses taubat yang sebenar-benar tu. Ya. Dan yang keempat ialah memandang ringan perbuatan maksiat. Kadang-kadang kan kita hari ni meringan-ringankan. Contohnya lah, orang pergi tengok bola lah. Tengok bola, masuk waktu maghrib, tengok bola, dah tak solat maghrib sebab nak tengok bola. Itu pun meringan-ringankan. Ya. Jadi syaitan kata tak apa kan, boleh kodok lah, boleh hal benda lah kan. Tapi sebenarnya itu, kewajipan yang utama ialah solat. Ya. Tengok bola tu harus je. Jadi kadang-kadang tengok bola tu jadi haram. Sebab apa? Sebab meninggalkan fardu tadi. Ya, okay? Dan seterusnya, syaitan ni datang juga menghasut manusia dan dia menyusahkan urusan manusia setelah bertaubat. Ya. Ya, kadang-kadang ialah kita dah taubat, jadi jumpa kawan-kawan lama balik semua. Lah, kau tak payah tunjuk alim lah contoh kan. Jadi benda macam tu akan merencatkan juga proses taubat. Dan yang seterusnya ialah yai'as, putus asa. Maksudnya, taubat dah, tapi Allah datangkan pula ujian yang lain. Ya. Dah taubat dah ni, ada ujian yang lain, ada ujian yang lain. Jadi rasa putus asa, aku ni dah buat sungguh-sungguh dah, tapi Allah masih datangkan ujian pada aku. Jadi itu, ya, kadang-kadang putus asa tu berlaku ketika mana seseorang tu dalam proses taubatnya. Jadi bila dah benda ini berlangsung, berlaku, jadi ada rasa putus asa, dan ini yang menyebabkan proses taubat itu tergendala. Ya, itu kena diperhatikanlah, sama-sama kita tengok. Ya. Okey, ya, itu kita tengok. Dan seterusnya dia kata, ada pun mereka yang hendak melakukan maksiat semahu-mahunya, kemudian dia akan bertaubat kepada Allah pada akhir hidupnya dengan menyangka bahawa cara yang demikian itu boleh menghimpunkan antara keinginan-keinginan dunia dan taubat serta keampunan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengingatkan kita dalam firman-Nya, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ya. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi kita kadang-kadang kita nak menipu kan, contohnya tak apalah buatlah maksiat, nanti dah tua-tua baru nak taubat dan sebagainya. Tak, ya. Jangan kita ada berfikiran yang semacam tu, ya. Dan seterusnya, manusia boleh menipu manusia, akan tetapi manusia tidak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 9 dan 10, yuqadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ini dia bercerita tentang hati yang sakit, ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sedar, dan dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi hati yang sakit ni ialah kadang-kadang berlaku, mana hati yang sakit ni, qalbun marid ini, berlaku kepada orang yang ada sifat nifak. Ya, kalau kita tengok ketika mana Rasulullah di Madinah tu kan, banyak di kalangan orang-orang munafik dia bermuka-muka. Ya, antaranya biasa kita dengar ialah Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Dia antara orang Madinah, dia bukan orang Yahudi, ya.
Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia keturunan Khazraj, orang Arab Madinah yang asalnya kalau Nabi tak datang dia yang nak jadi ketua di Madinah tu. Tapi apabila Nabi datang ke Madinah, jadi orang sambutan orang Madinah kepada Nabi itu sangat-sangat ya, mengujakan. Jadi tenggelam nama dia. Jadi dia tak naik nama dia dan dia tidak dijadikan ketua di Madinah. Jadi dia hati sakit. Hati sakit. Jadi ketika itu dia, keadaan di Madinah tidak sama dengan keadaan di Mekah. Ya. Mekah itu orang kafir Quraisy kuat. Tapi ketika Madinah, di Madinah Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang-orang Madinah tu sangat-sangat mengalukan Nabi. Jadi kumpulan-kumpulan yang ni dia tidak boleh menunjulkan rasa kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka ni menunjuk-nunjuk bermuka-muka, ya, seolah-olahnya mereka ni beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah SWT. Tapi ya, padahalnya mereka hanya hipokrit. Ya, kalau kita tengok Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi solat, dia solat belakang Nabi. Nak katakan hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berlakon tu, yang sungguh-sungguh berlakon. Ya. Jadi, hingga kan sahabat-sahabat lain ada yang tahu bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul ni seorang yang munafik. Sahabat-sahabat sendiri suruh Nabi bunuh. Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab apa? Nabi takut apabila Nabi bunuh, orang Madinah akan menyangka bahawa Nabi telah membunuh kawan dia. Padahal Nabi tahu bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia adalah seorang munafik, ya, seorang yang bermuka-muka, ya. Jadi itu Allah sebut manusia boleh ditipu, tapi Nabi bukan ditipu, tapi Nabi tahu, tapi itulah strategi Nabi. Kenapa Nabi tidak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul tu? Sebabnya, sebab Abdullah bin Ubay bin Salul dia memang rapat dengan Nabi. Hatta kalau dalam halaqah tu, kalau kita baca surah Tahrim tu kan, memang geng-geng munafik ni mengelilingi Rasulullah ketika itu dan mereka cuba kontrol Rasulullah. Dia tak nak bagi kepada sahabat-sahabat supaya menghampiri Rasulullah ketika itu. Jadi kalau kita tengok dalam surah Tahrim tu, Allah bagi tahu kepada sahabat-sahabat, siapa-siapa yang nak tanya Rasulullah, dia kena infak. Ya? Siapa-siapa yang nak tanya kepada Rasulullah ketika itu, kena infak. Jadi, kalau dalam bab infak ni, dalam bab sedekah ni, orang munafik dia sangat terkut. Jadi, apabila turun ayat ni, jadi maknanya sahabat-sahabat yang ya, ringan tangan ini untuk infak, jadi dia kontrol balik semua lah. Padahal awal-awal tu maknanya orang Yahudi memang bukan orang ni, orang-orang munafik dia kontrol Rasulullah supaya jangan ada di kalangan sahabat-sahabat rapat ketika Rasulullah berada di Madinah tersebut. Ya. Itu ceritanya. Jadi nak ceritakan bahawa mereka ni punya penipuan memang dahsyat, tuan-tuan. Itu sebabnya, sebab orang Madinah ramai yang menyangkakan Abdullah bin Ubay bin Salul memang sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Tapi dia adalah merupakan orang munafik, ketua munafik yang paling besar sekali. Jadi itu Allah nak bagi kepada kita, tahu kepada kita bahawa jangan tipulah, ya, jangan tipu. Ini maknanya penyakit-penyakit hati yang menyebabkan taubat-taubat tidak diterima. Okey. Seterusnya, itu pandangan yang kedua. Pandangan pertama tadi, yang kedua ni dia taubat yang sebenar-benar taubat sebelum maknanya dia meninggal. Dan taubat itu diterima, dan kita tengok syarat-syarat taubat tadi dan apa waktu taubat tak diterima dan juga masalah ya, syaitan datang mengganggu kita. Pandangan yang ketiga, pandangan ketiga bahawa berhenti dia. Okay, kita berhenti azan jap. Belum ni? Belum ke? Ha? 26. Okey, tak apa. Stand by lah.
Sambung sikit lagi. Itu pandangan yang kedua. Adapun pandangan yang ketiga tentang hadis ini ialah bahawa dia kata hadis ini adalah sebelum penurunan syariat. Maksudnya hadis ini diturunkan ketika mana tak datang lagi bab-bab ibadat dia tentang perkara-perkara fardu, haram dan sebagainya. Orang Islam ketika itu tidak dituntut melainkan mengucap dua kalimah syahadah tersebut, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah SAW. Adapun amalan, maka belum diturunkan suatu apa pun lagi. Ini pandangan yang ketiga. Ya, dia kata hanya perlu mengucap dua kalimah syahadah sebab apa? Ketika itu belum disyariatkan lagi solat, puasa dan sebagainya. Jadi pandangan ini sebagainya orang menyangka bahawa pandangan yang kuat, akan tetapi sebenarnya inilah pandangan yang lemah. Buktinya apabila orang yang meriwayatkan hadis itu Uthban tadi, dia daripada kalangan orang Ansar. Orang Ansar ini orang Madinah. Ya, sedangkan di Madinah tu dah banyak dah ya kefarduan solat ya, semua haji dan sebagainya, puasa dah terlaksana di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah rumah sahabat ini, hadis yang diungkapkan oleh Nabi ini ketika Nabi berada di salah sebuah rumah seorang sahabat di Madinah. Jadi tidak syak lagi bahawa tempoh masa itu sudah
ada beberapa syariat yang telah difardukan ketika itu. Contohnya solat, ya. Solat, puasa, ya, dan benda-benda yang diharamkan. Contohnya pengharaman arak berlaku ketika mana Rasulullah berada di Madinah, kan? Ya. Dan syariat-syariat lain diturunkan. Oleh kerana itulah tidak patut dinyatakan pada pandangan. Pandangan tiga ini seolah-olahnya macam kuat, tapi sebenarnya dia adalah yang paling lemah lah. Ya, sebab apa? Di Madinah, Rasulullah mengungkapkan hadis ini di Madinah, dan sudah ada pun kefarduan-kefarduan yang Allah, syariat yang Allah fardukan kepada umat ketika itu. Contohnya solat, puasa, kan, dan haji pada tahun 9 Hijrah. Adapun pandangan yang keempat, dia kata sesungguhnya diharamkan dari pada api neraka itu bukanlah bagi orang-orang yang mengucapkan pada lidah sahaja, akan tetapi bagi orang yang melaksanakan tuntutan-tuntutan kalimah syahadah tersebut. Mungkin ada orang bertanya, di mana kefahaman seperti ini dalam hadis? Jawapannya bahawa hadis ini mesti difahami bersama dengan dalil-dalil dalamnya. Dalil-dalil. Kalau kita tengok pun, ya, dia kata kalau dalam hadis ni Rasulullah sebut, kan, yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhillah, ya, mereka mengucapkan dua kalimah syahadah mengharapkan, semata-mata mengharapkan keredaannya. Jadi maknanya apabila kita mengucapkan dua kalimah syahadat itu, dia ada tuntutan-tuntutannya. Apabila kita baca surah Al-Ikhlas itu, Qul bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi apabila kita baca surah Ikhlas ini, kita maknanya di segi mentauhidkan itu, Qul huwallah, katakan Muhammad, Allah itu esa. Maksudnya Allah itu tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, iaitu kita mengesakan Allah. Dan yang kedua, Allahu samad. Dan Allah itu tempat bergantung harap. Jadi maknanya kita tidak memohon kepada yang lain. Ya? Tak ada mohon kepada mambang ke, kepada dewa-dewa dan sebagainya. Jadi kita bergantung harapnya kita hanya kepada Allah semata-mata. Allah semat, lam yalid wa lam yulad. Dan ini juga menyanggah pahaman-pahaman Trinity. Ya. Menyatakan Allah tu tiga, kan. Tuhan, anak Tuhan dan malaikat itu jadi Tuhan. Itu ya, menolak pahaman yang semacam tu. Walam yakullahu kufwan had. Jadi bagi Allah tu tidak ada tara bandingannya. Ya. Jadi bebanan-bebanan ini, tuan-tuan, Rasulullah menghadapi orang kafir Quraisy dan juga penduduk Yahudi di Madinah tu, bebanan nak membuktikan di mana Allah tu. Kalau orang kafir Mekah tu, mereka kata Tuhan itu ada tak? Ya, mereka percaya tuan. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Mu'minun tu, apabila ditanya siapa yang cipta langit, siapa yang menjalankan ni, mereka kata Allah, Tuhan Allah. Tapi Tuhan mereka tak satu, Tuhan mereka banyak. Ada Tuhan berhala-berhala yang dikeliling Kaabah tu 360 tu, itu Tuhan mereka. Dan mereka nampak dengan mata kepala mereka. Bebanan kepada Nabi ketika itu ialah nak menerangkan kepada orang kafir Quraisy, kita ni ada Allah, tapi di mana Allah? Bebanan kita ialah nak membuktikan di mana Allah tu. Adakah Allah ni sama dengan sifat makhluk? Cuba tuan-tuan jawab. Di mana Allah? Tuan-tuan kata Allah ada di mana-mana. Tapi boleh tak kalau nak memahami orang Allah ada di mana-mana, seperti mana kafir Quraisy, dia kata Tuhan kami ada ni, berhala 360 berhala keliling Kaabah tu ada. Macam mana tuan-tuan? Macam mana jawapannya? Kita jawab Allah tu ada di mana-mana, kan? Kita baca Quran, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Adakah sifat Allah maha melihat, maha mendengar tu sama dengan sifat manusia?
Sama tak? Melihatnya Allah tu sama tak dengan sifat manusia? Tak sama. Contohlah, khalik, orang yang khalik pencipta dengan makhluk yang dicipta, ada persamaan tak? Ada tak persamaan? Tuan-tuan tengok handphone, tuan-tuan. Handphone ni siapa cipta? Manusia. Ya? Ada tak persamaan ni dengan manusia? Ada tak persamaan handphone ni dengan manusia? Ada tak? Tak ada. Macam itulah Allah dengan yang dicipta. Maknanya apabila kita bertanya kepada orang bertanya kita tentang Allah ni, dia tidak ada persamaan dengan makhluk. Nak kata Allah itu melihat. Adakah Allah itu melihat sama dengan kita melihat? Tak. Jadi, lepas tu kita tidak boleh nak gambarkan. Hatta kita pergi, maknanya, handphone yang dicipta oleh manusia pun tidak ada satu sifat pun bersamaan dengan manusia. Apatah lagi Allah Subhanahu Taala yang menjadikan alam ini, bukannya bumi saja, berapa banyak juta galaksi, bintang yang ada di atas tu lebih banyak daripada manusia. Maknanya sedikit pun tidak ada persamaan. Jadi kita tidak boleh nak gambarkan Allah tu. Yang itu kita nak fahamkan. Ya, sebab apa? Orang bertanya, Tuhan kamu mana? Kadang-kadang kita tak boleh nak jawab. Sebab kita, Tuhan kita tidak ada persamaan dengan makhluk. Tak ada persamaan langsung. Jadi besarnya Allah tu kita tak tahu. Kan? Sebab galaksi, bumi ni dah besar, dah matahari dah besar, ada lagi berjuta-juta galaksi lagi. Nak katakan Allah itu ada persamaan dengan manusia? Tak. Ya, itu. Maknanya di situ tidak ada setara makhluk ini dengan Allah SWT. Jadi apabila kita mengiktiraf, apabila kita mengucapkan dua kalimah syahadah tu, dia ada tuntutan-tuntutannya. Yang pertamanya kita mentauhidkan Allah. And then yang keduanya, tuntutan apabila Allah mencipta kita, dia datangkan kita Nabi dan datangkan kitab. Jadi apa gunanya kitab? Untuk dibaca ke ataupun nak melagukan dia ataupun dengan tajwid ke? Tak semata-mata itu. Kitab Quran yang Allah turunkan, dia sebagai panduan. Jadi kena ikut tak? Hari ini kebanyakan orang approach kepada Quran ni mengaji. Pandai mengaji, boleh mengaji. Kadang-kadang tu yang rambut merah pun pandai mengaji. Ya. Tapi sebenarnya Quran ini diturunkan untuk jadi panduan. Ha, panduan. Jadi apabila itu sebabnya pendekatan kita nanti agak berbeza. Apabila orang zaman ni maknanya nak pandai baca Quran. Tapi yang sebenarnya kita nak faham baca Quran. Ya, kalau kita faham baca Quran, banyak masalah akan selesai. Jadi itu maknanya, itu antara tuntutan-tuntutan kalimah la ilaha illallah tu. Maknanya apa sahaja yang Allah datangkan kepada kita, kita kena buat. Dan apa sahaja yang Allah larang kepada manusia, sebab itu merupakan akan membinasakan manusia, akan menjerumuskan manusia kepada kerosakan, Allah larang manusia atas kebaikan manusia, itu sebabnya Allah larang. Dan kita pun kena ikut. Dan Allah dengan sifat-sifatnya, Maha Penyabar, Maha apa lagi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita sebagai hamba-Nya tak ada sikap kasih sayang. Allah tu Maha Pengasih. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari dengan nama Allah yang Maha Pemarah lagi Maha Pengasih ini. Kita kalau marah ke orang, bergaduh dengan orang sampai 7 keturunan. Tapi Allah dengan kalimah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semalam punya dosa, hari ini Allah tak halang kita untuk dapat rezeki untuk makan hari ini. Kalau kita marahkan anak kita, jangan masuk rumah, jangan makan malam ni contohnya. Tapi Allah larang kita buat sesuatu, tapi kita buat, tapi Allah Maha Pengampun dan diberi kita rezeki lagi. Ya? Itu benda yang kita hakikat daripada perkataan la ilaha illallah ni, yang itu sebenarnya yang kita kena buat dan kita kena ikut. Dan itulah yang kita boleh simpulkan bahawa apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah itu, la ilaha illallah tu, dia mendapati segala tuntutan yang mencakupi setiap aspek kehidupan ini
sama ada di segi pemikirannya, pemikiran pun tuan-tuan macam-macam aliran pemikiran. Kalau kita dulu dengan etisnya, dengan komunisnya, hari ini dengan pluralismnya, orang menganggap agama ni semua sama. Tak, itu satu maknanya satu bebanan lagi. Apabila kadang-kadang orang menganggap, agama Islam dengan agama lain sama. Tak, tidak sama, kan? Sekularnya lagi. Jadi kalau dulu kita belajar komunis ke etis dan sebagainya, tapi hari ini lagi macam-macam, ya. Jadi kita tuntutan itu dia mencakupi pemikiran, amalan, teori, ya, akidah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Maka setiap yang diucapkannya dan melaksanakan segala tuntutan itu, maka ia bebas daripada api. Inilah yang dikatakan, barulah manusia itu akan bebas daripada api neraka dan tidak memasukinya selama-lamanya, dan tiada baginya balasan sisi Allah melainkan syurga. Itu yang nak, yang kita dapat daripada intipati daripada hadis tersebut. Bukan sekadar kita mengucapkan saja, dia perlu memenuhi tuntutan kalimah la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, inna insafa illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih, terima kasih. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Suruhlah olehmu akan ahli keluarga kamu dengan mendirikan solat dan sabar di atasnya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki akan kamu. Surah Taha ayat 132. Yang dimulakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Barisan Imam dan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, ilmuan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya malam ni giliran Ustaz Kamal tafsir Juzuk Amma. Tapi saya diberitahu Ustaz Kamal tengah outstation. Jadi doalah beliau dimudahkan urusan. Dan untuk mengisi masa lapang ni, sama-samalah kita diskusi beberapa tajuk yang mungkin dianggap sebagai penting. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kelapangan waktu, keupayaan, kesihatan, dan terutama sekali kemahuan dan keazaman kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sahaja kita beribadah, berzikir, menunaikan ibadah-ibadah yang khususiah, tapi antara satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang ramai tak suka ataupun ramai terlepas pandang adalah dengan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni juga adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah.
Kerana menuntut ilmu tu menambahkan rasa kehambaan kita, menambahkan rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menuntut ilmu ni juga tuan-tuan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada agama. Bukankah kita belajar bahawasanya apa-apa amalan sekalipun, kalau kita nak Allah terima amalan kita, ada dua syarat dia. Dua syarat yang kita mesti ikut kalau nak Allah terima amalan kita. Kita dah ikut dua syarat tu, maka kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnuzan pada Allah yang Allah menerima amalan kita. Syarat yang pertama adalah mukhlis, ikhlas, ikhlas. Syarat yang pertama kena ikhlas. Dan syarat yang kedua hendaklah muwafaqatun li syar'i, iaitu mesti ada ilmu dan bertepatan dengan syarak. Bayangkan tuan-tuan, kalau seseorang contohnya dia solat selama 20 tahun dengan penuh kekhusyukan, contoh 20 tahun solat dengan penuh kekhusyukan, lepas 20 tahun baru tahu rupanya solat ni sujud kena dua kali, contoh. Bayangkan tuan-tuan, 20 tahun walaupun ikhlas, tapi disebabkan kerana tidak ada ilmu, kerana tidak mahu menuntut ilmu, maka menyebabkan amalan tu boleh jadi sia-sia. Bukanlah kulihal, benda yang kita tak boleh kawal, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dari sudut ilmiahnya, Al-Quran dan As-Sunnah aja, kalau nak Allah terima, hendaklah ikhlas dan bertepatan dengan syarak. Berapa ramai orang yang dia ni merasakan dirinya ikhlas, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi contohnya. Surah Al-Kahfi ni tuan-tuan kita kena tadabur setiap, kalau boleh setiap minggu, setiap kali kita baca surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada satu perangai umat manusia ni, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ni menyangka bahawasanya mereka berbuat kebaikan. Pernah kita dengar kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga-tiganya tu adalah sahabat Nabi. Maknanya dekat dengan Nabi. Dan kita tak boleh pertikaikan hati mereka sebab dia sahabat. Maknanya ikhlas belaka. Nak banding dengan ikhlas kita. Tapi apa jadi kepada tiga orang sahabat tu? Mereka berfikir-fikir. Cuba berbincang. Kerana apa? Kerana melihat Nabi. Dia tengok Nabi. Nabi ni nama je Nabi. Dekat dengan Allah. Ibadahnya macam tu. Kita ni bukan Nabi. Maksudnya kita kena lebih ibadah lagi banyak daripada Nabi. Dia mula dengan idea macam tu. Seorang pun kata, saya kalau macam tu saya nak puasa je, tak nak buka. Ni nak challenge Nabi ni, nak lagi lebih daripada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi tu memang dah jamin syurga. Jadi kita nak lebih daripada Nabi. Saya nak buka, saya nak buat puasa je, tak nak buka. Orang kedua pula kata, saya tak nak tidur, saya nak kiam sepanjang malam, tak nak tidur. Orang ketiga pula kata, saya berazam untuk tidak kahwin supaya memenuhkan kehidupan saya dengan baik ibadah. Tiga-tiga ni tak boleh dinafikan mereka ni cukup ikhlas. Niat mereka tu adalah niat yang ikhlas. Ikhlas untuk menambah ibadah. Ikhlas untuk jadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi rupanya ikhlas sahaja tak cukup. Akhirnya berita tersebut, kisah perbincangan ketiga-tiga orang ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, aku ni berpuasa dan aku juga berbuka. Aku juga berkiam dan aku juga tidur dan aku juga berkahwin. Wa may yarghabu an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka kepada sunnah aku, maka bukan daripada kalangan aku. Itu menunjukkan apa? Kena ada ilmu dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi kita tuntut ilmu. Kalau tak boleh banyak, sikit. Kalau tak boleh sikit, sambil-sambil. Yang penting kena menuntut ilmu. Bila niat kita ikhlas, maka pastinya Allah akan tuntun kita. Tuntun kita untuk jumpa dengan cara-cara beribadah ataupun cara-cara taqarrub, mewakafkan diri kepada agama. Allah pasti jumpakan. Yang penting bermula dengan niat. Allah kata dalam Al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berkehendak kepada agama, berkehendak kepada hubungan baik dengan Allah, berkehendak kepada agama yang benar,
Maka Allah kata, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri hidayah kepada mereka, kami akan beri kepada mereka jalan-jalan hidayah. Jadi itu serah pada urusan Allah. Yang penting kita kena faham dalam agama ni meraihkan hati yang ikhlas dan juga ilmu yang benar. Yang itu kena menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah beri kita ke lapangan, kekuatan, keupayaan dan kemahuan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga ilmu yang kita dapat ni bermanfaat dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang diredai. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Jadi disebabkan ganti, jadi saya sambunglah yang sebelum ni juga, dua minggu lepas hasilnya, berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni mungkin sebahagian ataupun tuan-tuan rasa mungkin perkara yang selalu diulang-ulang, tapi molek rasanya kalau kita diskusi ulang kaji, mungkin ada yang terlupa ataupun boleh mengingatkan semula tentang beberapa hukum hakam yang melibatkan dengan solat. Dan tajuk pada malam ni adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Pada pertemuan sebelum ni kita dah cerita tiga syarat sah sembahyang yang disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitabnya Munyatul Musalli. Munyatul Musalli ini kitab Jawi yang biasanya menjadi kitab-kitab mubtadi' ataupun orang yang biasanya masuk ke dalam pondok-pondok dekat Malaysia ni ataupun madrasah, biasanya fiqah awal, fiqah ibadah yang mereka akan buka adalah kitab Munyatul Musalli. Jadi dalam kitab Munyatul Musalli ada cerita tajuk tentang syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Sebelum ni kita dah sebut tiga syarat sah sembahyang. Yang pertama, kena tahu masuk waktunya. Tahu masuk waktu. Tahu masuk waktu tu sama ada dengan zon ataupun yakin. Maka Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani kata, kalau seseorang itu solat dalam keadaan dia tak tahu waktu, tak ada usaha nak cari waktu yang tepat, dia pun solat. Lepas daripada solat, baru dia cari waktu. Dia tengok, kebetulan kena pula. Contohnya dia bangun pagi, dia bangkit-bangkit je, terus solat subuh. Gelap, solat subuh. Dia pun solat subuh. Lepas solat subuh, baru dia cek jam. 6:30 pagi. Maksudnya, bertepatan. Terkenalah waktu. Aku test-test tadi, kena pula waktunya. Waktu subuh. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani kata, tak sah. Tak sah solat dia walaupun berbetulan. Walaupun berbetulan. Kerana dia solat tu dalam keadaan tidak ada sekurang-kurangnya zon dalam diri dia tu, bahawasanya telah masuk waktu subuh. Kalau seseorang itu contohnya dah usaha, contohnya tengok jam. Dia tengok jam, dia tidur, bangun, tengok pukul 3 petang. Dia tengok jam pukul 3 petang, dia tak solat zuhur lagi. Maka dia pun solat zuhur. Maka itu sudah dikira sebagai usaha. Tapi dah dikira sebagai usaha pun, solat dia habis daripada solat tu tengok-tengok lah jam berhenti, jam rosak. Kan? Jam rosak rupanya, kan? Dia tengok jam dekat dapur, tengok jam dekat handset, kan? Rupanya dah belum pukul 3 lagi, baru pukul 12:30. Zuhur tak masuk lagi. Maka solat dia sah atau tak? Jawapan dia tak sah. Dia kena ulang. Masuk je waktu zuhur, dia kena ulang balik solat zuhur. Tapi kalau seseorang tu tengok bangun-bangun pukul 3 dia solat zuhur, habis lepas tu tengok jam tu rosak, tengok jam dapur rupanya pukul 5. Pukul 5. Maka mengikut mazhab Syafi'i kata, solat dia sah, tak perlu ulang. Kerana waktu pukul 5 tu dah masuk sebenarnya solat zuhur, cuma dia luar waktu. Cuma martabat solat dia tu waktu tu dah tak jadilah martabat adak. Adak ni martabat tunai. Dia jadi martabat qadha. Cumanya dalam mazhab kita memegang bahawa si tak perlu ulang. Poin dia tak perlu ulang tu. Tapi kalau buat sebelum waktu, sebelum masuk waktu, maka kena ulang. Kerana syarat sah sembahyang adalah kena masuk waktu. Barulah adanya wajibnya solat. Yang kedua, hendaklah menghadap kiblat. Hendaklah menghadap kiblat. Ya, dan kiblat yang dimaksudkan adalah ain. Ain kiblat ataupun ain Kaabah. Kalau seseorang itu ketika mana solat, kemudian dalam solat dia tu berubah ijtihad dia. Berubah idea dia, sebenarnya rupanya dia tersalah. Tersalah kiblat rupanya. Maka seseorang yang dalam solat dia baru perasan yang dia dah tersalah kiblat. Ataupun orang tegur. Mat, salah kiblat, Mat. Kan?
Contoh. Ha. Boleh tak macam tu? Orang luar cakap dengan orang solat, boleh ke tak? Ha, boleh ke tak? Boleh tak? Ha, Haji tengah solat, kita cakap, bang, saya masak ikan je bang. Kata. Isteri cakap, boleh ke tak? Ha, jawapan dia, siapa yang buat macam tu, makruh. Makruh. Makruh dekat yang solat ke makruh dengan yang cakap? Yang cakap lah, pasal solat nak kena tanggung pula. Yang cakap tu makruh. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang penting, contohnya tadi, orang tu salah kiblat, maka dia tegur. Salah kiblat, mat. Salah kiblat, mat. Kiri sikit. Ataupun dia pergi kat orang tu, dia betul kan? Ah, maka harus jadinya. Jadi harus. Boleh. Ah, seseorang kalau salah kiblat, mazhab Syafi'i, mazhab yang bukan muktamad lah. Pendapat yang muktamad, kita boleh pergi ke dia, kita betulkan badan dia. Boleh. Ah? Jangan sunggu sampai habis. Kesian kawan tu. Ha? Dia ada pendapat pertama. Pendapat pertama, tuan-tuan boleh pergi ke dia, cakap salah kiblat, tuan-tuan betulkan dia. Pendapat yang kedua, pendapat muktamad, kata kalau kita dah bagi tahu ke dia, ha, kiblat salah, maka pendapat muktamad kata dia batal solat. Ha, mat, kiblat kau salah mat. Dia pun batalkan solat. Ha, batal, lepas tu tanya, kiblat mana betul? Sini. Ha, dia pun buat yang baru. Mula balik solat. Dua-dua boleh. Dua-dua mazhab Syafi'i. Ha. Ha. Kalau dia tak perasan, tak batal. Tapi kalau perasan, tegur dia. Bang, waktu solat tu tegur. Jangan waktu tunggu habis. Waktu solat tu tegur. Bang, nampak lurah. Nampak lurah belakang tu. Nampak belakang. Tegur. Tak ada masalah. Ah. Ha? Dia batal. Kalau dia tak tahu, dia tak batal. Ha. Ha. Ha, dia tak sah lah. Ha, nanti di syarat ni. Yang kelima nanti, syarat dia mesti tak boleh. Oh, sorry, syarat ketiga. Ha, syarat ketiga, dia kena hendaklah menutup aurat. Jadi, part menghadap kiblat tadi maksudnya kena syarat sah tu menghadap kiblat. Dan kalau bertukar ijtihadnya dalam solat, maka dia dibenarkan untuk berpusing. Kadang-kadang masuk dalam surau, hari ini masuk surau, surau-surau contoh surau kecil. Surau kecil ni kadang-kadang dia tak ada mimbar. Depan macam belakang lebih kurang. Kan? Tuan-tuan tak pernah? Saya pernah lah sekali. Rasa semua mesti pernah punya. Kan? Allahu Akbar. Tengah solat-solat tengok depan. Ni macam bukan depan ni. Nampak banyak dia punya apa? Dia punya papan kenyataan kan? Besok orang tak letak apa-apa yang kita ada kat depan ni. Oh, terbalik. Maka berpusing tanpa membatalkan solat. Boleh. Mengikut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tuan-tuan boleh ikut juga. Batalkan solat, mula baru. Dua-dua ni mazhab Syafi'i. Cuma kalau tuan-tuan tanya saya, pendapat muktamad adalah batal solat. Ah, pendapat muktamad. Tapi kedua-dua ni diguna pakai, tak ada masalah. Dua-dua ni adalah khilaf muktabar. Bila khilaf muktabar ni tuan-tuan, apatah lagi dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul tersebut, maka tuan-tuan dibenarkan. Mana yang mudah? Ha, mana yang mudah? Baik. Dan syarat yang ketiga adalah menutup aurat antara pusat hingga lutut. Untuk lelaki dan kalau perempuan, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Maksud tapak tangan, zahiran wa batinan, depan belakang, sini. Bukan tapak tangan sahaja. Belakang tutup, tak. Ha, boleh ditunjuk. Walaupun memang ada pendapat muktamad juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan aurat perempuan ni adalah seluruh tubuh badan tanpa pengecualian. Ha, sebab tu kalau kita nampak sebahagian pendapat ini, dan dia tutup, memang tutup, mata pun tutup. Ha? Dia lihat di sebalik celah-celah kain. Ha, memang ada pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan sebegitu. Ha, namun, ulama' kemudian mengatakan kita banyak menggunakan pendapat yang kedua yang mengatakan kecuali tapak tangan dan muka kerana keperluan semasa. Keperluan semasa hari ini, wanita pada hari ini, kumpulan muslimat hari ini banyak dah bekerja, banyak dah berurusan, jadi memerlukan kadang-kadang nak kena cam muka, kan? Hari ini pula ada yang kena cap jari, kan? Kena cap jari, masuk ni kejap jari. Ada tempat kena scan mata, kan? Jadi maksudnya keperluan-keperluan hari ini, security, kan? Security keselamatan pun ia juga. Kalau orang masuk tak tahu yang selubung tu, buka-buka je tudung je, dia misai, ya sudah. Kan? Jadi atas faktor-faktor semasa,
digunakan pendapat yang tadi mengkecualikan tangan dan muka. Baik. Baik, masuk pada syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani kata, dan keempat mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Syarat sah sembahyang, kena tahu cara sembahyang. Seperti bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Apa contoh dia tahu sembahyang? Dia tahu solat dia tu mana yang fardu wajib buat, mana yang sunat. Tak buat pun tak apa. Dia tahu beza mana fardu sunat. Itu jenis yang pertama. Bila dia solat, dia tahu ini sunat, yang ni fardu, ni rukuk, kena rukuk. Dia tahu beza. Itu jenis yang pertama. Bahkan jika dapatkan sekaliannya itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tiada dibezakan. Jenis yang kedua pula, dia kata semua fardu. Dia kata semua fardu. Maksudnya duduk tahiyat awal fardu, doa kunut fardu, angkat tangan takbir fardu. Dia kata semua fardu. Ni orang yang kedua. Sah ke tak solat dia? Sah ke tak solat dia? Faham tuan-tuan? Isunya adalah Syekh Daud kata tahu solat, tahu cara solat ni syarat sah sembahyang. Jenis yang pertama lepas, dia tahu beza. Jenis yang kedua, dia kata semua yang semua fardu, semua kena buat. Tak buat batal. Itu i'tiqad dia. Maka jawapannya saya baca dulu. Bahkan jika di'i'tikadkan sekaliannya itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tiada dibezakan, padahal ia orang awam dan tiada dikosotkan sunat yang fardunya, sahlah sembahyangnya. Jawapan dia sah. Jadi seseorang yang jenis yang kedua, dia kata semua fardu, angkat tangan, kunut, semua kena buat. Orang ni sah solat dia. Jenis yang ketiga pula adalah dia ni, dia tahu solat ni ada sebahagian sunat, ada sebahagian fardu, tapi saya tak tahu yang mana satu. Faham tak? Jenis yang kedua pula, dia kata solat ni saya tahu, ada yang sunat, ada yang fardu, tapi saya tak tahu, saya tak bezakan yang mana satu. Orang yang ketiga pun sah solat dia. Jadi selagi mana tidak dibezakan. Tapi kalau the moment dia tahu, saya tahu sebahagian sunat, sebahagian fardu, antara yang sunat adalah rukuk. Bila dia kata benda yang fardu itu sunat, waktu itulah tak sah sembahyang dia. Nampak tuan-tuan? Jadi mengatakan sunat itu fardu sah, tapi mengatakan yang fardu itu sunat jadi tak sah. Jadi tahu syarat sah sembahyang ni adalah tahu cara solat ni adalah syarat sah sembahyang. Sekurang-kurangnya tadi semua benda tu kena buat, at least tu maka sah sembahyang. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum kita teruskan, kena tahu ada beberapa bab dalam solat ni sunat. Sunat. Rukun, dia ada rukun fi'li, rukun qauli. Apa contoh sunat tuan-tuan? Contoh sunat adalah angkat tangan. Tangan mengangkat. Sebutan Allahu Akbar melainkan takbiratul ihram, itu sunat. Takbiratul ihram kena sebut. Rukun qauli, Allahu Akbar. Tu rukun qauli. Angkat tangan, sunat. Sebab tu dulu, zaman-zaman dulu, sekarang ni tak ada isu dah. Dulu, zaman-zaman dulu, saya kecil-kecil dulu, orang bergaduh tangan dekat mana. Kan? Bergaduh. Walaupun macam-macam style ni kan. Yang gini lah. Yang gini tarik belakang dulu lah. Kan? Yang bawah lah. Yang atas lah. Yang kat telinga lah. Jadi, kerana dia sunat, tuan-tuan janganlah sampai memaksa orang kata dia ni batal. Jangan. Kerana itu adalah sunat. Dan memang mazhab, beberapa mazhab ni mereka khilaf dalam mentafsirkan Nabi mengangkat tangan, paras tangan Nabi tu. Jadi itu perkara khilaf, dia bukannya perkara yang fardu. Apa lagi sunat? Contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat. Sekiranya imam terlepas tahiyat awal, jangan turun. Ni untuk imam. Untuk imam kalau terlepas tak perlu turun. Kerana apa? Tu bukan rukun. Akhir nanti sebab tahiyat awal ni dianggap sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau terlupa sunat sujud sahwi. Maknanya kalau tertinggal tahiyat awal, dia tak buat sujud sahwi pun sah. Sah, tak ada masalah. Berlainan kalau seseorang itu bangun contohnya pada rakaat yang kelima. Imam bangun rakaat kelima. Bangun rakaat kelima, orang belakang
Jangan ikut. Yang tahu jangan ikut. Itulah kadang-kadang kita solat ni. Kan? Allahu Akbar. Sedar-sedar je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejapnya solat ni. Dia asal ikut imam. Ada orang macam tu. Jadi tanggungjawab makmum ni ramai tak perasan. Makmum pun kena tahu solat rakaat ke berapa. Kena tahu. Dia kadang-kadang mengharapkan imam. Dia imam lupa. Semua lupa. Saya pun tak tahu. Pernah jadi lah. Masjid ni pernah jadi dia. Pernah jadi sekali. Jadi nak ceritanya apa? Kena tahu rakaat ke berapa. Tahu rakaat ke berapa. Sekurang-kurangnya at least. Orang belakang. Orang belakang imam. Belakang imam. Jadi kalau imam bangun rakaat kelima. Sesiapa yang kira dan tahu imam tersalah. Jangan ikut. Dia kena duduk dengan rakaat yang keempat dalam tayyib akhir. Tak boleh ikut. Tapi kalau dia tak tahu, dia tak pasti. Dia, apa istilah dia? Dia, apa? Follow je, kan? Dia pun tak perasan. Dia dah terbangun. Terbangun tak apa. Ter, tak apa. Tapi bila dah ter tu, bila ingat, betul. Dia yakin, maka dia kena turun balik. Imam pula, bila orang dah tegur subhanallah, dia pula kena fikir. Kalau dia kata, betul dia tersalah, dia duduk. Dia kena duduk, turun terus. Tapi kalau dia kata, makmum ni salah ni, aku betul. Maka dia pun teruskanlah solat dia dengan yang dia yakin. Kerana makmum dan imam ni dia tak boleh komunikasi. Dia tak boleh tanya, rokaat berapa eh? Bincang pula. Tadi rokaat pertama baca sikit. Tak boleh bincang. Jangan bincang. Yang penting, seseorang itu hendaklah berbuat sesuatu dengan benda yang dia yakin. Sebab kaedah fiqah kata, al-yakin la yazulu bisyak. Yakin tak hilang dengan benda syak. Jadi bila dia yakin, imam yakin yang dia tak salah dan dia teruskan sampai habis solat baru nak bincang, maka itu adalah kerana dia yakin. Tapi kalau dia sebut subhanallah dan dia yakin teruskan rakaat kelima macam biasa, kita tak boleh ikut, kita wajib mufaraqah. Kerana imam yang salah jangan ikut. Itu dia punya falsafah. Falsafah solat ni, pemimpin salah tak boleh ikut. Pemimpin salah tak ikut. Ni kadang-kadang orang tak faham. Dalam solat ni tuan-tuan, terlalu banyak falsafah kehidupan yang kita boleh belajar. Terlalu banyak. Dalam solat ni kena rapatkan saf. Rapatkan saf. Rapatkan saf tu pun kena jaga. Kena jaga adab kita. Kan? Adab. Nabi SAW kata, izashtadda ziham faljasjud ahadukum ala zahri akhihi. Kalau terlalu padat sangat masjid ni, bayangkanlah contohnya terlalu padat sangat sampai tak boleh, tak ada tempat sujud. Maka Nabi kata, fal yasjud ahadukum ala zahri akhihi. Maka sujudlah kamu atas belakang badan kawan kamu. Fiqah. Ini fiqah. Ini dah tahu tuan-tuan, esok janganlah tepih pula kawan tu kan. Ni fiqah. Fiqah Nabi kata boleh sampai tahap macam tu. Apa falsafah dia? Falsafah dia dalam solat ni tuan-tuan, walaupun kita belajar cara duduk yang paling betul, cara keadaan tangan yang paling tepat, ada waktu kita kena tolak ansur. Contoh tuan-tuan, yang paling tepat adalah tangan atas kiri. Kanan atas kiri. Dalam keadaan yang sempit, kadang-kadang kita tak boleh nak macam ni. Kita kena tolak macam ni. Betul tak? Tapi ni bukan yang paling tepat macam ni. Tapi kerana tolak ansur kita duduk dalam sah. Nabi kata, sujud atas belakang pun boleh. Maka apakan lagi yang macam gini. Hanya rapatkan ini kerana memberi ruang merapatkan saf. Tapi kita tak tuan-tuan dah belajar ni. Ini tangan aku belajar. Kau jangan singgung-singgung aku. Kau kerah tu. Kan? Jangan macam tu tuan-tuan. Lagi-lagi pada ada waktu-waktu yang ramai orang. Waktu-waktu ramai orang. Jumaat contohnya kan. Nak penuhkan saf. Kan kadang-kadang orang ke depan. Kita pula fikir. Ni tempat aku besar ke kecil? Besar ke kecil kan? Macam besar boleh masuk, masuklah. Masuk kecil pula. Kan, kecil pula. Kan? Dalam hati menyesal aku masuk sini. Kata kan? Mesti punya. Ada macam tu. Tuan-tuan kena tahu, kita buat macam mana keadaan sekalipun, kita bertolak ansur itu kerana menyahut seruan Nabi SAW yang kalau kita solat berjemaah, kalau terlalu sempit, maka kita boleh bertolak ansur. Sujud, contohnya, kita belajar sujud Nabi yang paling perfect adalah sehingga nampak celah ataupun cahaya, maksudnya luas dibukanya. Tapi kalau solat berjemaah tuan-tuan, jangan kepak lebar sangat. Ada waktu memang sampai kecil macam ni boleh, tetap boleh solat. Kenapa? Kerana Nabi kata kiasnya, kalau terlampau padat sujud atas belakang kawan berdekamu.
Jadi kalau dikecilkan tak ada masalah, berpahala juga. Kerana bertolak ansur sesama masyarakat Islam. Ini falsafah kehidupan ni tuan-tuan. Banyak benda kita hidup ni kena tolak ansur. Orang sekarang tak tolak ansur. Semua penting diri. Maka jadilah solatnya tu solat yang tak mampu memberi kesan dan impak dalam jiwa dia apabila dia keluar daripada masjid. Ya. Jadi ini falsafah-falsafah solat yang kita boleh tengok dan kita boleh belajar, kita boleh sedar. Jadi masuk pada tadi, memang kaedah agama ni kalau ketua salah tak boleh ikut. Ketua salah tak boleh ikut. Tapi kalau seseorang itu ikut ketua dia dalam keadaan dia tak tahu, solat dia tak batal. Nampak tak falsafah kehidupan tu? Seseorang yang mengikut seorang pemimpin yang salah contohnya. Ya, diikut dalam keadaan dia tak tahu, maka dia tak berdosa. Tapi waktu dia tahu yang ini salah dan dia tetap ikut, waktu tu solat dia batal. Waktu tu agama ajar dosa. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Taatlah ulil amri. Satu tafsiran pemimpin, tafsiran yang kedua ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berbalah-balah dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini Allah pesan dalam Al-Quran. Balik pada syarat sah. Syarat sah adalah dia tahu kaifiat solat. Dia tahu cara sembahyang. Bila dia tahu cara sembahyang, dia tahu mana yang sunat, dia tahu mana yang fardu, itu yang paling perfect. Tapi kalau seseorang itu kata semua tu kena buat, ataupun dengan kata lain, semua tu fardu, maka dia fardukan yang sunat, tak ada masalah, tetap sah solat dia. Tapi kena belajar lagi lah. Belajar. Dan kelima. Yang kelima adalah suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jangan tersalah suci daripada air besar dan air kecil. Air besar, air kecil lain. Jangan tertukar pula. Kan? Ni kalau hadas besar ni kena mandi wajib, dia duduk fikir. Hey, takkan buang air besar kena mandi? Hadas besar. Dalam bahasa Arab, al-hadasul akbar. Al-hadasul asghar. Dalam yang kita faham, mazhab yang kita biasa dengar, pembahagian hadas tu ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil ni cara untuk selesaikannya hendaklah berwuduk. Nak mengangkat hadas kecil hendaklah berwuduk, nak mengangkat hadas besar hendaklah kena mandi. Kalau tak ada air, maka boleh bertayamum untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekali. Dua-dua. Okay. Ada sebahagian mazhab yang membahagikan jenis hadas ni ada tiga. Iaitu diletak yang ketiga jenis dia, al-hadasul awsat ataupun hadas pertengahan. Dia kata hadas pertengahan ni adalah mandi junub. Sebahagian ulama bezakan. Bila ditanya kenapa dia bezakan antara mandi junub yang kena mandi dengan yang lain-lain. Haid, nifas, wiladah yang wajib kena mandi. Maka sebahagian ulama kata sebab al-janabah ni kalau seseorang itu melakukan hubungan suami isteri, maka waktu tu bila dia dah dalam situasi janabah, dia boleh terus mandi. Berlainan dengan orang yang haid, wiladah dan nifas. Bila seseorang itu haid, dia tak boleh terus mandi. Dia kena tunggu, ada tempoh-tempoh dia. Fikul wanita, fik mar'ah yang kena belajar, ada tempoh dia. Lama tunggu baru boleh solat. Nah, itu sebab sebahagian ulama membahagikan kepada tiga jenis. Tapi yang lakulihal senang faham tuan-tuan, kita baca dua je. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang, batallah sembahyangnya. Tengah-tengah solat, kentut. Kentut. Kalau kentut ni tuan-tuan, kadang-kadang kentut ni, Nabi kata kentut tu kena yakin. Kaedah dia kena yakin. Kalau tak pasti, teruskan solat. Teruskan solat, jangan risau. Tiba-tiba terus solat tu, lama-lama solat tu, makin lama makin yakin pula. Batal solat. Masa kentut tu dia rasa tak yakin. Lama-lama macam iyalah. Macam iya, betul lah kentut. Boleh. Waktu yakin tu batal. Waktu yakin tu batal. Cuma Nabi kata, ada seorang sahabat mengadu macam tu. Ragu-ragu. Nabi kata ada bunyi, ada bau. Bunyi pun tak ada, bau pun tak ada. Teruskan.
Ha, jangan layan. Tu setan nak hasut. Ha, setan yuwaswisu fi sudurinnas. Mereka cuba cocok kita supaya tak khusyuk. Ha. Solat, solat dalam keadaan dia solat tu kencing. Kan? Batal solat dia. Ha, orang pun tanya macam mana pula? Ha, kita belajar fiqh al-musinnin, fiqh waga emas. Profesor Madya Dr. Mahidin ajar. Ha. Ni kena tanya dia lagi pakar lah kalau tuan-tuan tanya. Cuma nak ceritanya, kalau seseorang itu ada penyakit yang kencingnya tu selalu terkeluar sikit-sikit. Jadi tak lawas lah. Tak lawas. Ni maksudnya ni bukan orang muda, biasanya orang muda. Tapi kalau orang muda pun mungkin ada jenis-jenis simptom yang macam tu. Jadi sebahagian ulama memegang kaedah boleh menggunakan hukum seperti mana hukum orang perempuan istihadah. Orang perempuan istihadah ni satu wuduk satu solat. Selesai. Satu wuduk satu solat. Boleh. Menggunakan satu lagi menggunakan perca kain. Menggunakan perca kain diletakkan di tempat ataupun solat dalam. Itu kaedah-kaedah dia. Jadi kena bersihkan dulu solat. Tiba-tiba solat terkencing dan dia ni memang berpenyakit, teruskan solat. Tapi jangan masuk solat tu benda tu penuh. Faham? Dalam keadaan penuh, itu dikira anggap sebagai membawa najis. Bersihkan dulu, keluarkan, ganti ke, saya tak pastilah cara dia. Tapi masuk dalam keadaan bersih. Kerana dia dalam keadaan yang memang ada masalah. Tapi kalau seseorang itu tahu ada waktu dia tak lawas, ada waktu dia tak kencing, kan? Saya tak pasti ya, kena tanya doktor lah. Sebagian orang dia memang tak boleh kawal, dia tak tahu bila. Orang yang tak tahu bila ni fiqahnya macam tu. Tapi kalau orang tu tahu bila, aku kalau tak minum air ni boleh je solat ni. Contoh kan. Buatlah macam itu. Okey. Dan keenam. Jadi kena Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Kena suci daripada air besar. Dan keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Azan. Azan, okey. Bagi ruang azan dulu. Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sambung sikit lagi. Syarat kelima adalah hendaklah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat yang keenam, suci daripada najis. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Tiga tempat kena suci daripada najis. Yang pertama pada tubuhnya, yang kedua pada kain atau pakaiannya, yang ketiga pada tempatnya. Semua kena suci. Tubuh badan, pakaian, tempat. Tempat solat. Dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Okey. Jadi kalau kita solat, tengah solat tu tiba-tiba ada kencing dia pergi, ada kucing dia pergi berak ke depan kita. Dia pun berak depan kita. Ataupun paling kencing lah, kita ambil kencing. Dia pun kencing depan kita. Batal tak solat kita? Dia kencing dekat tempat sujud, tempat solat kita. Nak sujud kat situ, dia kencing kat situ. Ataupun dia berak kat situ. Batal ke tak solat kita? Soalan dia. Batal ke tak? Dengar betul-betul tadi. Tak batal. Tak batal. Kenapa? Dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Habis macam mana nak buat Ustaz? Sujud juga. Janganlah sujud. Sujud ke situ batal lah. Jadi alih tempat. Alih tempat jangan alih kiblat. Faham kan? Ya, alih tempat dia pusing belakang. Jangan. Alih tempat lain. Satu hadis daripada hadis Sahih Bukhari. Satu ketika Nabi SAW ada satu benda yang menghalangnya di depan. Wallahualam, ada yang kata tiang dan sebagainya lah. Jadi solat ni, ketika itu Nabi solat dan ketika tempat itu menghalang, Nabi SAW bergerak sikit ke belakang supaya boleh sujud. Jadi sini tak adalah. Alhamdulillah sekarang ni orang buat masjid dia. Ni ada besi. Dulu saya masjid lanjut. Saya pergi masjid lanjut sekarang dah tak ada dah. Tapi dulu masjid lanjut dia ada satu tiang yang famous ni. Yang boleh sujud tu lebih kurang budak aje. Budak aje. Tapi kalau orang tua biasanya tak solat situ. Sebenarnya boleh lagi solat situ kalau sebenarnya belakang sikit. Bila nak sujud tu, ke belakang sikit. Dia tak dianggap sebagai memutuskan soh, tak. Kerana orang belakang susah nak sujud. Jadi kalau badan kita besar, kan, jangan buat lah. tapi maksudnya bergerak, point dia tu bergerak tu boleh. Bergerak ke belakang tu boleh, tak ada masalah. Kerana ada halangan. Jadi macam tadi, nak
Bergerak ke belakang boleh, ke kiri boleh, ke belakang kanan boleh. Yang penting elak daripada tempat sujud. Kalau contoh sujud tu, ha, najis pun kat tengah-tengah. Macam tu. Kan? Sah tak solat dia? Tetap sah. Ha, sentuh je batal. Ha, sentuh je batal. Walaupun tubuh badan, walaupun pakaian. Kerana pakaian ni dianggap sebagai menanggung. Ha, menanggung. Benda yang menanggung kira batal. Ha. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Maksudnya gerak dan diam. Gerak dan diam ni macam tadilah. Kita gerak kena najis, batal. Ataupun kita gerak, kita duduk diam-diam, najis datang. Ha, batal juga. Pada gerak dan pada diam. Ha, dua-dua batal. Baik. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Dia tak... Ha? Dalam fiqah mazhab Syafi'i, menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani mengatakan, walaupun dia berhubung dengan sesuatu yang menanggung najis. Seperti dia kata, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Ini masalah khilafiyah, masalah takhrijiyah, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dulu. Syekh Daud bin Abdullah kata, kalau seseorang itu solat, dan dia solat tu dia ada pegang satu tali, yang tali dia tu bersambung dengan anjing. Ha, kita tak terbayang lah hari ni, sebab kita bayang ni waktu dulu. Dulu orang guna anjing untuk berkhidmat, jaga rumah, jaga tanaman dan sebagainya. Dan tak nak bagi anjing ni lepas, contohnya kita nak kena, tak ada kayu nak ikat contohnya kan. Maka dia letak ikat pada badan dia, anjing dia pun solat. Najis tu tak datang tapi dia berhubung. Maka Syekh Daud kata tak sah solat dia kerana dianggap sebagai menanggung. Okay, itu satu pendapat tuan-tuan, masalah khilafiyah. Sebahagian pula kata dalam beberapa kitab dalam hasyiah menyebutkan, kalau dia bersambung bukan pada anjing tapi bersambung pada kola dia, waktu tu sah pula. Masalah khilafiyah tuan-tuan, jangan pening. Sebab apa? Akan ada orang overthinking. Dia overthinking apa ni? Mic ni. Mic ni imam pakai kan? Imam pakai bersambung. Bersambung dengan speaker kat luar tu. Speaker tu kat atas tu bertaik burung banyak tu. Ha, dia fikir, ni imam tak sah ni kata. Ha, dia overthinking. Masalah khilafiyah tuan-tuan, memang ada waktu-waktu memang keadaan macam tu. Ada waktu dia akan sesuai, ada waktu dia tak sesuai. Maka kita jangan berkeras pada masalah khilafiyah. Ha, yang penting, yang jelas apa? Kalau kena najis, batal. Menanggung yang jelas, batal. Okey, silakan. Soal kesihatan macam mana? Ah, sama tadi. Sama tadi. Masuk solat kena bersihkan. Masuk solat kena bersihkan. Jangan datang dalam keadaan bernajis. Ha. Kalau ada air takungan najis, keluarkan. Bersihkan. Ambil wuduk. Ha. Baik. Dan dimaafkan. Lah, tonton sikit lagi. Dan dimaafkan. Ha, ni najis yang dimaafkan. Maksudnya kalau kita solat, najis ni ada. Walaupun najis tu ada, maka sah solat dia. Dan dimaafkan tempat istinjak yang dengan umpama batu. Dan sedikit darah dan tahi lalat. Ha. Dia solat dalam keadaan dia istinjak dengan batu. Tuan-tuan, kalau contoh dalam situasi kita tak ada air. Dan kita istinjak. Istinjak dengan benda-benda yang kesat. Contohnya batu. Contohnya apa? Tisu. Ataupun semua benda yang kesat. Surat khabar. Boleh. Ha? Tapi kalau makanan kering tak boleh. Haram. Ni fatwa kat Mesir. Sebab tuan-tuan kalau pergi Mesir memang banyak dia orang letak roti. Makanan dia orang tu letak tepi jalan dia. Dia kering. Dia suka benda tu kering. Ada tuan-tuan haji yang pernah pergi. Dia suka letak tepi jalan. Tepi jalan je dia letak roti tu. Ha. Dia makan. Lambuk je. Kita makan sakit terus. Dia punya imun kuat. Saya pergi sana datang-datang makan, dia letak roti. Ha, 5 keping. Pinggan tak ada. Pinggan tak ada. Jadi biasanya orang Melayu ni, roti yang paling bawah tu pinggan. Roti paling bawah tu tak ambil lah. Atas je. Ha. Jadi tu style je. Style. Tapi nak cerita je, ada orang tanya pada mufti. Ha, kat Mesir. Macam mana pula kalau saya bersih kat istinjak dengan ish ataupun roti kering yang boleh. Maka hukum dia haram kerana satu penghinaan kepada rezeki Allah. Selesai. Jadi nak ceritanya, seseorang yang beristinjak dengan benda yang kesat. Tuan-tuan, kalau kita bersihkan dubur tu 3 kali. 1, 2, 3. Ada kesan tak? Kalau kita bersihkan, ada kesan tak? Jujur cakap, ada kesan tak?
Ada tuan-tuan. Mana bersih? Dia ada kesan. Ain dia kena hilangkan. Tapi asar dia masih ada. Tak payah tengok jauh. Tin susu air, apa, susu tin kat rumah tu. Kalau tumpah kat rumah, tuan-tuan lap dengan tisu je. Tisu kering. Ada kesan tak? Ada melekit lagi. Jadi nak ceritanya, dalam fiqah, kalau seseorang itu beristinjak dengan benda yang kesat, air tak ada, dan ada kesan-kesan asar, maka asar itu termasuk dalam najis yang dimaafkan. Faham? Poin dia tu, najis yang dimaafkan. Maknanya solat walaupun ada kesan-kesan, ustaz rasa tak sedap lah. Tak sedap bukan hukum. Tak sedap bukan hukum. Najis tersebut dimaafkan. Walaupun, dengar tuan-tuan, walaupun ketika seseorang itu berpeluh, lalu air peluh dekat dubur dia tu, kemudian kena dekat baju, tetap sah kepada pemilik orang tu. Walaupun ada bau. Sah. Kerana apa? Dimaafkan. Ha, ni fiqah tuan-tuan, bukan ikut sedap kita. Ni ikut sedap kita nanti. Ha, tapi kalau ain tak boleh. Ain tetap. Dia beza ain dengan kesan. Lain hukum dia. Ha, kesan ni bau. Bau tu kesan lah tu. Ha, tak, kalau negara Arab biasa tuan-tuan, solat ni kadang orang sebelah bau. Bau, memang bau. Ha, biasa. Okey, sikit lagi. Dan sedikit darah. Sedikit darah dimaafkan. Sedikit darah dah maafkan. Sebahagian ulama' Nusantara kita kata sebesar had dia ni khilafiyah. Ikut uruf. Sebesar 50 sen dulu. Masih sikit. Masih sikit. Sebahagian ulama' dulu. Tapi dia ikut uruf. Dia ikut uruf. 50 sen dulu, bukan Nusantara sekarang. Itu macam kita lah. Kita nak cari tempat musafir ni kan. Kan kita tengok fatwa dekat Malaysia ni. Kita ambil fatwa yang paling pendek tu nak musafir. Kan? Macam itulah. Jadi nak ceritanya perkara tu berjadi. Khilaf-khilaf tu ada. Tersebutkan dalam kitab-kitab ulama. Sekejap lagi masuk. Dan tahi lalat. Sekejap Masuk lagi. Sekejap lagi. Dan tahi lalat. Dan tanah jalan raya yang najis. Kan? Solat. Orang yang dia kerja construction. Anjing pula banyak lalu-lalu. Kena tanah dekat baju dia. Dia pun solat. Boleh ke tak? Boleh kerana tak jelas ain najis daripada anjing. Dan kutu anjing. Kutu anjing. Kutu yang ada kat anjing. Dia tak tahu macam mana dia boleh tahu. Ini kutu anjing. Solat, pak. Ini kutu anjing ni kata. Batal tak solat dia? Tak batal. Kerana najis yang dimaafkan. Ha? Kalau biar pun tak batal kerana dimaafkan. Ah, tahi cicak macam mana pula? Sama juga. Dimaafkan kerana sedikit. Ah, mau berhati satu hukum. Satu lagi. Macam mana ustaz? Tahi burung berhati. Kaedah dia adalah asal-asal dia semua tempat kena bersih. Itu kena faham. Yang kedua, ada tempat-tempat yang kita tak boleh nak kawal. Contoh dekat Mekah tuan-tuan, langit terbuka. Tak ada bumbung. Maka ada sebahagian ulama kata boleh selagi mana najis itu kering dan tidak melekat pada baju. Kerana apa? Tak boleh kawal. Tapi jangan biarkan masjid kotor. Biarlah kotor. Berak ke apa, biar kering. Tak boleh. Bersihkan. Sekarang ni tak ada masalah. Sistem pembersihan memang mantap dekat Saudi. Kalau dulu, kita bayangkan dulu, zaman-zaman dulu orang memang banyak najis yang tak dibersihkan. Nama fiqah tu ada untuk memberikan keringanan. Kutu anjing maksudnya termasuklah kutu babi. Kan? Tengok cerita Ramli. Ya, tengok apa tu Ramli kata. Tepuk. Apa tu batu tu Ramli? Kutu babi kata. Allah batal lah sembahyang Pak Haji kata. Jadi Pak Haji tu tak mengaji. Yang pertama, najis kalau kena badan, wuduk batal ke tak? Tak batal. Itu yang pertama. Walaupun kutu babi. Tapi kalau kutu babi masuk ke solat pun, tak batal. Dua kutu babi tu ada dua maksud. Pertama, kutu yang ada kat babi. Yang kedua, kutu babi sebab dia besar. Macam kita panggil siput babi. Kenapa panggil siput babi? Sebab dia besar. Sama ada siput kutu babi tu besar ataupun kutu yang daripada babi, kedua-duanya datang dekat solat, tetap tak batal. Kerana dimaafkan. Siput babi confirm lah. Dan darah bisul dan nanah.
pun sama juga, darah bisul, nanah, ha, sujud, rukuk, duduk dan terus sujud, pecah pula bisul. Maka tak tak batal. Teruskan. Ni masuk. Terima kasih. Macam mana pula seseorang yang rukuk bayi? Ni baku khilaf tuan-tuan. Kita belajar tak boleh menanggung najis. Satu, jelas. Yang kedua, ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dokong Umamah. Nabi dokong Umamah. Nabi dokong Umamah. Jadi fiqahnya tuan-tuan, kalau kita ada budak yang naik atas belakang kita dan kita tahu dia ada najis, sama dia dengan bau, budak kalau berak memang tahu kan bau dia kan, maka tak batal solat kita, kita turunkan saja. Selesai. Turunkan je, tak batal. Tapi kalau tak batal. Tak batal, turunkan saja. Tapi kalau kita tahu yakin dia tak ada najis, kan? Maksudnya mungkin sebelum solat tu kita tahu baru salin pampers dia kan, dan kita biarkan dia. Macam mana juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Hasan dan Husain main belakang badan. Maka boleh. Tapi seeloknya kita turunkan, kerana apa? Orang yang solat ni jangan diganggu. Seeloknya turunkanlah. Dan danur. Tu Haji tahu danur apa? Danur. Danur ni air mayat. Air yang keluar daripada mayat. Danur. Danur. Jadi danur ni pun dimaafkan. Baru lepas mandikan mayat, kan? Terkena pecik-pecik sikit, dia, kita pun solat dengan pakaian yang sama, dimaafkan. Tak sedap gantilah. Salin, silakan. Cuma nak dari sudut fiqahnya dibenarkan. Dan air kuman yang ada baginya bau. Wallahu a'lam. Jadi tu salah tu. Takbir raya tak cukup takbir ataupun terlebih takbir. Berlaku di beberapa masjid, pakcik-pakcik tuan haji kat belakang disuruh ulang. Imam ni kadang-kadang kan bila dipaksa dia ulang juga walaupun dia tahu tak payah ulang. Kadang-kadang lah. Jadi dah 10 orang kata ulang ustaz, ulang. Dia pun tak ulang, tak ada masalah. Cuma nak ceritanya tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Cakap tu batal lah. Imam tak cukup, imam kabir, batal lah. Yang cakap tu batal. Wallahualam. Boleh ya. Jadi insyaAllah moga bermanfaat tuan-tuan untuk perbincangan kita. Syarat sah semayang secara kesimpulan dia adalah kena tahu kaifiat solat, syarat sah semayang. Yang kelima, kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan yang keenam, hendaklah suci daripada najis. Moga-moga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira 'alayka yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala. Kita bertemu pada malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu di Masjid Kampung Salak Tinggi ni untuk menyambung kuliah akidah
yang berpandukan kepada kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarhi Jawharati Tauhid, ringkasan yang berfaedah menghuraikan permata tauhid. Namun pertama-tamanya lepas daripada kita mengucapkan tahmid dan selawat, terima kasih kepada ahli jenakuasa masjid, Tuan Imam Bilal, para asatizah, ashabul fadilah, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang, adik, semualah jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita menyambung tajuk yang tak kurang penting selepas kita menghabiskan perbahasan bulan lalu berkenaan dengan ta'alluq sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi sifat Allah Ta'ala ada ta'aluk, alaqah, kaitan yang kena dengan sifat tersebut. Itu panggil ta'aluk. Jadi kita dah selesai bulan lalu. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala sabitkanlah kefahaman dan juga penghayatan. Dan moga-moga kita tidak tergelincir dalam perkara akidah ini. Kalau kita tengok baru-baru ni banyak isu-isu akidah yang berlaku di Malaysia Jadi kita mohon Allah Taala jagalah akidah kita. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Itu takut sangat tu. Kami yang belajar akidah yang mengajar akidah. Takut kan. Guru saya dulu pun kalau mengajar kami pun dia pun tak mau cakap besar, dia kata. Sebab yahdi may yasha yudillu may yasha. Tapi kita kena usahalah jaga akidah kita. Jaga akidah Kalau tak faham, cari cari ubat dia, iaitulah bertanya guru, kitab, belajar. Jangan dibiarkan sampai jadi penyakit, sampai jadi kufur. Itu kita takut tu. Macam orang sakit sakit kena pergi carilah doktor, tabib, ubat, dan hindarkan benda-benda yang boleh meneruskan kesakitan tersebut. Dia belajar falsafah, contohlah kawan-kawan kami dulu belajar falsafah, belajar di luar negara kadang jumpa benda-benda pelik-pelik ni falsafah ilhad dahri, apa dia tu, etis Tuhan tiada, sudah baca sikit-sikit okey lama-lama baca banyak-banyak lagi keliru, dah keliru nak percaya pula, sudah. Padahal dulu sekolah agama hafal Quran, hafal hadis tapi bila dah jadi sakit, tu kata sakit dah datang tu. Dan juga talbis lah, talbis, belitan, belitan iblis pun dah datang dia bagi tashkik, keraguan kepada pemikiran. Jadi kena cepat-cepatlah cari ubat stop lah kejap belajar tu ke ataupun ambil kursus lain lah ambil kursus lain ke, masak ke, cucuk tanam ke, apa ke sebab benda-benda macam tu kalau boleh membahayakan akidah kita tak ada galang gantinya lah jadi benda-benda gitu kita kena jagalah, insyaAllah lah saya dakwah seru kepada diri saya dan semualah insyaAllah kita sama-sama jaga akidah kita baik-baik. Moga-moga Allah Ta'ala pun kabulkanlah bantu kita untuk kita jaga akidah kita dalam, terutamanya dalam bab ilahiyat. Apa ilahiyat? Ketuhanan. Kalau kita belajar alam dan manusia ni tak apa nampak alam dan manusia flora dan fauna benda yang nampak ada tak ada hidup mati nampak tapi ilahiyat dia perkara yang sama'iyat, dia perkara yang melalui jalan wahyu melalui akidah, melalui pengajian akidah, melalui Al-Quran dan Sunnah, huraian para ulama' muktabar untuk kita memahaminya. Salah pintu ataupun masuk kot tingkap, itu yang jumpa benda pelik-pelik tu. Waliyahzubillah. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala yang Qadim. Ini kita ingat balik sifat yang kedua yang kita belajar dalam sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah Qidam. Tapi dinisbahkan juga sifat dan nama dan sifat Allah Ta'ala itu Qadim.
Dan seterusnya insya-Allah kalau sempat nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Ni cantik agama Islam ni kan. Ulama kita yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul semuanya lah. Kena ingat semua umat, semua rasul adalah bersatu dalam perkara akidah. Dan Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, semua sama akidah dia. Menyembah Allah yang tunggal, yang satu, yang esa. Dengan sifat-sifat yang mereka belajar semua sama. Likulin ja'alna minkum syiratan wa minhaja. Yang berbeza hanyalah syariat. Wuduknya, solatnya, taharahnya, halal dan haramnya, itu berbeza antara rasul, antara semua rasul. Itu boleh kita lihat dalam Al-Quran dan juga sunnah dan juga huraian para ulama kita lah. Jadi antara yang sama adalah yang kita nak belajar ni, iaitulah nama dan sifat Allah Ta'ala Qadim. Nama-nama dan sifat Allah Tauqifiyah. Dan kalau sempat juga, tajuk yang seterusnya, bagaimana memahami nas yang samar-samar. Dalam Quran ada yang samar-samar Ustaz? Ada. Ada. Sebab kita tak tahu. Dan Allah pun tak menjelaskannya kepada kita. Yang dipanggil mutasyabihat. Mutasyabihat, samar-samar. Kecuali guru kami dulu almarhum pernah kata tak sama pun. Sebab Allah dah sebut dah dia sama. Memang samalah. Pening juga kami masa belajar tu kan. Apa maksud ustaz ni? Kata mutasyabihat maksud dia sama-sama, tapi kita tak sama pun. Dia kata sebab Allah dah bagi tahu. Jelas tak? Jelas. Itu maksud saya. Begitu. Pandai guru kita. Dia kata jangan-jangan keliru dah. Allah dah sebut tu, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Jangan pening-pening lagi dah. Kita duk banyak menggunakan akal dalam perkara yang akal tak mampu memikirkannya. Itu yang jadi kita keliru. Kita letakkan akal pada tempat yang boleh diletakkan, iaitu berfikir benda-benda yang jamadat, alam dan manusia, flora dan fauna, matematik, kimia, sains, itu tak apa. Tapi benda-benda ghaib, angkat tangan awal-awal, wallahu ta'ala alam. Hakikat syurga dan neraka, wallahu ta'ala alam. Kita tahu setakat yang diberitahu, tu je. Jangan pandai-pandai pula kan. Dah jadi apa? Profesor paling ulung lah dalam bidang apa? Fizik, kimia contoh ya, contoh kan. Nak apa? Nak mengukur tahap kepanasan api neraka. Tu dia. Tokoh kan. Ilmuwan tak bayar. Bukan kerja dia. Ada hadis sebut tu kan. Yang datang ke dunia ni hanya 1 per 70. Berapa kalau ikut hadis? Jadi kita boleh kira ni ustaz. Jangan pandai-pandai. Kita dah boleh buat ni. Contoh api neraka di dunia. Jangan. Nikmat syurga ni macam mana? Seronok dia tu. Kita boleh buat ni. Jangan. Jangan pandai-pandai. Sebab Rasulullah sebut dalam sebuah hadis sahih. Adat tuli. Apa nama Allah Ta'ala sediakan kepada penghuni syurga. Mala aynun ra'at. Wala uzunun sami'at. Yang mana mata tak pernah melihatnya. Telinga tak pernah mendengarnya. Wala khatara bi bali bashar, bi qalbi bashar, ataupun yang tak pernah terlintas di hati manusia. Masya-Allah, hebatnya syurga. Tapi yang disebut dalam Quran tu macam mana ustaz? Yang disebut oleh hadis Rasulullah, gambaran. Gambaran yang kita nak membayangkan keseronokan, kenikmatan tu. Tu je. Bukan hakiki, bukan sebenar-benarnya. Tapi itu sebenarnya macam mana ustaz? Tunggu nantilah. Doalah kita jadi ahli syurga. Amin. Tu je lah. Beramallah dengan amal ahli syurga. InsyaAllah dapat kita lihat dengan mata kepala. Ni kalau orang Arab, bil'aini wal-ra'si. Mata kepala. Ain, mata. Ra'si, kepala. Tu kata mata kepala tu kan. Tengok betul-betul. Ini syurga. Allahu Akbar. Hebat. Baik. Cuma bila masa saya murajaah kitab ni, nak datang kuliah ni, bila baca bab ni, saya teringat bagaimana non-Muslim, antaranya Orientalis, Orientalis, Mustashriq.
Siapa orientalis ni? Orientalis ni orang barat yang belajar tentang hal ehwal ketimuran. Dengan orient kan, orientalis. Orient tu maksudnya timur. Orientalis ni maksudnya orang bukan timur yang pakar hal ehwal ketimuran. Antaranya apa? Islam. Orang Melayu, pakaiannya, bahasanya, adat tradisinya. Kan? Jadi nak fokus ni orientalis yang mengkaji agama Islam. Antaranya adalah seorang profesor emeritus yang digelarkan sebagai the last orientalist. Orientalist terakhir. Kan? Siapa dia? Profesor William Montgomery Ward. William Montgomery Ward, Christian. Ya? Dia Christian. Kan? Dia kaji tentang Allah Ta'ala. Dia kaji tentang Nabi Muhammad. Dia kaji tentang Imam Ghazali. Kan? Kalau siapa yang sambung belajar ke Edinburgh, Scotland sana, boleh tengok. Kalau buku-buku Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin tu, ada. Dia conteng kat kitab tu. Tulisan tangan dia. Nakal juga dia lah. Dia conteng kitab pustakaan. Okay. Dah meninggal dah. Dah meninggal dah. 2006 tak silap. Lama dulu. Kan? Apa dia buat? Bila dia kaji agama kita, agama Islam ni. Ini hasil apa nama wawancara dengan anak murid dia. Kan? Hasil wawancara anak murid dia. Anak murid dia cerita ni. Anak murid dia. Saya lupa nama profesor perempuan. Nama apa lupa dah. Dia cerita masa apa meninggalnya Profesor William Montgomery Ward ni. Dan antara ajaran-ajaran utama profesor ni kepada anak-anak murid dia. Dia kata ni lah cerita pasal Islam has a mysterious God. Tuhan dalam Islam ni bagi dia setelah berpuluh tahun dia kaji. Dia kata Tuhan yang misteri. Dia kata tak macam Tuhan kita Kristian. Kan? Tuhan kita Kristian ada Jesus yang menjadi penjelmaan Tuhan Bapa tu. Tapi Islam tidak, dia kata. Islam Tuhannya misteri. Kan? Ada nama. Ini kita nak belajar ni. Ada sifat. Kan? Tapi rupa tak ada. Tak boleh dibayangkan. Tapi umat Islam tahu dia sangat agung, sangat hebat. Tapi tak ada rupa. Dia kata kalau kita Kristian ada. Gambaran Tuhan tu macam mana? Jesus. Kasih sayangnya, Jesus. Kan? Yang maha berkuasa, Tuhan Bapa lah. Yang merupa dalam bentuk, sebab dia percaya reincarnation. Dia percaya kepada apa nama reincarnation kan, penjelmaan, tanasukh kan. Ini konsep dalam akidah Kristian. Yang tak sama dengan kita ya. Kan. Ini saja nak bagi maklumat tambahan sedikit. Kan. Kita nak mendalami sikit dalam bab akidah ni. Kan. Jadi bagi mereka kasih sayang Tuhan tu bagaimana nak difahami dengan penjelmaan Tuhan dalam rupa manusia, Jesus. Iaitulah oknum, bentuk yang ketiga bagi Trinity Tuhan tu kan. Tuhan, God the Father, God the Holy Spirit dengan God the Son. Iaitulah Jesus, kan? Anak Tuhan. Tapi dia kata Islam ni lain, lain macam. Tuhannya misteri, mysterious. Kan? Tak boleh tahu dengan pasti. Tak boleh dirupakan. Jadi alhamdulillah inilah kita. Inilah akidah kita. Kan? Dan benda inilah bila kami belajar dengan guru-guru kami yang orientalis dan juga yang muslim, dan akhirnya kita menatijahkan apa yang Rasulullah sebut. Kan? Apa yang para sahabat ya, Sayyidina Ibn Abbas, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebut kan. Kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatih fatahliku. Berfikirlah tentang makhluk Allah Ta'ala. Jangan fikir tentang zat Allah Ta'ala. Engkau akan hancur. Duk fikir sangat macam mana zat Allah Ta'ala ni. Kan? Dia ada proton, elektron. Mengaji sains dulu. Kan? Dia ada kulit ke? Dia ada apa? Tak boleh. Jangan. Tolong. Tak boleh difikirkan. Okay? Tapi yang kita tahu itulah. Yang diberitahu kepada kita melalui wahyu dan juga melalui sunnah. Iaitulah ada nama, ada sifat. Dan sifat ini qadim, nama ini qadim. Dan mereka juga adalah tauqifiyah. Dan ada mutasyabihat pula tu. Perkara-perkara yang samar yang kita kena serah sahaja kepada Allah Ta'ala. Yang mengetahui hakikat sebenarnya. Bukan kita agama yang mundur. Jangan salah faham. Kalau nak banding dengan
rakan-rakan missionary kita, Kristian, dia kata inilah masalah, silam pak, tak jelas, misteri Tuhannya. Kita kata tak apa, misteri itulah yang kami beriman dengannya. Di sinilah iman kami diuji. Dan kami menyerahkan kepada Allah Ta'ala kan, hakikat sebenarnya. Kami percaya apa yang Rasulullah sebut. Kami beriman dengan wahyu kami. Dan kami berdoa kepada Allah Ta'ala, kami dikurniakan dengan nikmat syurga yang paling besar, iaitulah melihat zat Allah Ta'ala nanti. Amin. Kita doa gitu cukup. So jangan tergoda, jangan termakan pula dengan apa nama godaan ataupun tribulasi missionary yang menggunakan hujah tadilah. Profesor Emeritus William Montgomery Watt tadi kan. Ketuhanan yang misteri dalam Islam kan, menunjukkan kekurangan dalam agama Islam. Tidak. Bagi kita inilah kesempurnaan. Yang mana Tuhan tidak dirupakan dengan sebarang makhluk. Tuhan Maha Suci. Sempurna. Sebab bagi kita makhluk ni lemah. Makhluk akan mati. Akan layu. Akan gugur. Akan tua. Tapi Tuhan Maha Sempurna. Okey. Baiklah. Kita baca insyaAllah kitab. Itu mukadimah lah sikit. Sebab teringat baca-baca petang tadi. Dan lepas tu anak saya pula tadi. Kan, ambil dia kat asrama. So dia baca lagi kan, teringat pula mengaji dulu-dulu kan, William Montgomery Watt. Masya-Allah. Okey. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi li sa'adati daraini. Amin. Nama dan sifat Allah Taala qadim. Nama dan sifat Allah Taala qadim. Apa qadim? Khidam. Kan. Sedia ada. Kan. Sedia, sifat dia sedia. Ataupun nak lagi jelas, wujud biduni bidayah. Dia ada tanpa permulaan. Selain Allah Ta'ala, semua wujud ada mula dia. Ada starting point. Ada bidayah. Mesti ada titik mula. Illallah. Allah tak ada titik mula. Allah tak perlu titik mula. Itu qadim, kidam. Sifat yang sangat suci, sangat mulia. Okay. Dalam bahasa Arab, qadim boleh juga bermaksud lama. Qadim. Kan? Kam umru hazal bait qadim. Kan? Berapakah umur bangunan ni, rumah ni? Kan? Lama. Kata-kata. Dah mungkin beratus tahun. Mi'asanah. Awfaq. Kan? Lebih. Kan? Qadim. Tapi sini qadim bagi Allah Ta'ala maksudnya sedia. Ada. Tanpa permulaan. Baik. وعندنا اسماءه العظيمه كذا صفات ذاته قديمه. Maksudnya bagi kita nama-nama Allah yang maha mulia. Nama pun dah mulia dah. Nama kita pun sebab tu Allah Taala kan mengajar Rasulullah, Rasulullah mengajar kita bagi nama elok-elok. Kan pada anak-anak. Kan pada orang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa'in asa an yakuna khairan minhum. Kan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kan ila akhir ayat. Kan jangan kita hina. Kan yang laki jangan hina yang laki. Kan yang perempuan jangan hina yang perempuan. Berkemungkinan orang yang kita hina tu lagi baik daripada kita. Kan jangan bagi gelaran-gelaran tanabazu bil alqab. Kan mat kudung lah. Kan mata sepet lah, dia tak suka pula. Jangan kita hina orang. Sebab itulah Allah ajar kita sifat dia mulia, namanya mulia, dan kita pun kena ada hormat tu. Sebab siapa yang bagi kita sifat-sifat tu walaupun nampak kurang tu, Allah juga. Ni masa belajar tasawuf kan. Bila nak cerita bab jangan hina orang ni. Masa kecil lu belajar kan fardhu ain akhlak. Dan guru cakap, kau hina tu bukan kau hina dia, kau hina Tuhan yang ciptakan dia. Allah. Terasa kita, insya-Allah. Tu juga. Dia tak minta pun jadi macam tu. Kurang jari dia, kurang mata dia, kurang telinga dia. Mata dia rabun lah, macam saya kan. Dah rabun dekat dengan jauh dah sekarang ni. Alhamdulillah. Syukurlah. Tapi menangis kat dulu. Tahu-tahu dah rabun rabun dekat tu ya. Sudah kata ni. Kan ni rumah kata pergi, ni kubur kata mari dah aku ni. Kan elok-elok mata nampak kan.
Masya Allah kan. Ha, tapi semua tu Allah yang bagi. Kan? Jangan kita hina. Eh? Okay. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat yang 180. A'uzubillah minasyaitanirajim. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik. Husna, baik. Dan maka kamu serulah Allah. Doalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ha, itu yang kita selalu doa. Ya Karim. Kan? Ya Mujib. Ha, kan? Kan? Ya Wadud. Ya Rahman. Ya Rahim. Kita seru dengan nama Allah yang baik-baik tu. Ha. Rasulullah SAW bersabda. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma. Mi'atan ghaira wahid. Man hafizaha dakhala al-jannah. Wahuwa witrun yuhibbul witra. Atau kama kala Rasul SAW. Rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala 99 nama. 100 kurang 1. Ha, tu Rasulullah taukidkan lagi. Dia dah sebut 99. Dia sebut lagi. Mi'ah ghaira wahid. 100 kurang 1. Ha, kan? Sesiapa yang menghafalnya, yang menjaganya, mengamalkannya, memelihara nama-nama Allah Ta'ala tadi, maka dia akan masuk syurga Allah. Ha, kan? Allah itu witir. Ha, ganjil. Ha, eh? Ha, dan dia sukakan perkara yang ganjil. Yuhibbul witra. Ha, yang tu yang kalau kita nak apa? Semayang witir kena dengan jumlah yang ganjil. Ha, eh? Ha, dan juga Allah Ta'ala suka kan kalau kita susun benda dengan jumlah yang ganjil, bukan genap. Kan? Okay? Tapi kalau genap tak apa Ustaz? Tak apa. Tengoklah keperluan. Okay? Ini nak cerita kesukaan Allah Ta'ala. Kan? Okay? Ini kesukaan Allah. Rasulullah mentakbirkan pada kita. Okay? Jadi ulama' telah mengambil berat dengan mengumpulkan nama-nama Allah yang mulia daripada Al-Quran dan Hadis. Nampak? Bukan dibuat-buat. Datang daripada Quran. Quran ni apa? Kalam Allah. Hadis ni apa? Hadis ni daripada Rasulullah. Tapi maknanya daripada Allah Ta'ala. Ha, bukan Nabi Muhammad buat-buat. Eh? Bukan Sallallahu Alaihi Wasallam buat-buat. Tidak. Jangan ingat gitu. Walaupun dia manusia macam kita, tapi dia ada wahyu. Ha, makna datang daripada Allah, tapi takbiran daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis. Al-Quran, makna daripada Allah, takbiran pun daripada Allah Ta'ala. Ha, sebab tu tak boleh jatuh walaupun satu huruf daripada Quran. Hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Tak ada masalah. Ha, kan? Tak ada masalah. Boleh diriwayatkan dengan makna. Kan? Tapi Quran tak boleh. 6236 ayat, itulah dia. Ha, ini kita nak jaga tu. Ha, okay? Antara nama-nama ini, nama-nama Allah ini, ada yang menunjukkan terhadap zat Allah Ta'ala. Iaitulah Allah. Kan? Allah. Itu nama bagi zat yang maha suci, maha tinggi ini. Iaitulah Allah. Dan ada antara nama ini merujuk kepada zat di samping melihat kepada salah satu sifat. Ha, seperti apa? Seperti Al-Alim. Al-Alim daripada perkataan ilmun. Apa? Pengetahuan. Ha, kan? Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala Al-Alim. Ha, okay? Dipanggil Allah Ta'ala Alim sebab Allah Ta'ala ada sifat ilmun. Mengetahui. Ia menunjuk kepada zat Allah Ta'ala yang bersifat mengetahui, maha mengetahui. Dan Al-Qadir, daripada perkataan kudrah, maha berkuasa. Kan? Ia menunjuk kepada zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Ne? Tujuan disebutkan ini adalah bagi menjelaskan bahawa nama-nama Allah yang mulia, yang indah, yang baik ini, Qadim. Dia adalah bersifat Qadim. Dia tak macam kita, ada permulaan. Kita lahir, ayah kita bagi nama kat kita. Mak kita bagi nama kat kita. Atuk. Nenek. Ha, kan? Tok guru. Siapa lagi? Siapa-siapalah yang kita. Kan? Yang nama kat kita kan. Ketua kampung ke. Ha, kan? Ha, kan? Jadi ada permulaan kita ni. Tapi Allah Ta'ala namanya Qadim. Tak ada permulaan. Ha, dan Allah Ta'ala yang telah menamakan dirinya. Ha, dengan nama-nama yang mulia ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh sabda baginda Nabi SAW dalam doanya. Ha, Rasulullah pernah berdoa dalam kitab Al-Asma' wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan kan, Rasulullah bersabda, As'aluka bikulli ismin kuwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan tiap-tiap nama bagimu. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Nampak?
kan? Sebab tadi ayat tadi tu surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nampak? Rasulullah dapat ayat Quran ni, dia bukan hanya bagi tahu kita, dia beramal. Kan? Bagi Allah Taala nama-nama yang baik, maka kamu serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Tu jadilah hadis ni, doa Nabi. As'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu, kita ada hajat kan. Ha kan? Kan kita minta kan dengan setiap namamu ya Allah. 99 nama tu aku minta, Rahman, Rahim, baca. Sebab tu kalau dalam amalan setengah tarekat dia ada kan. Kan baca dengan apa nama munajat dengan 99 nama tersebut. Ha kan eh. Ha kan sebab memang nak munajat, nak minta betul-betul pada Allah Taala. Kan? Yang dengan tiap-tiap nama itu engkau yang menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Kan? Au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan nama ini di dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Au a'lamtahu ahadan min khalqi, ataupun engkau ajarkannya kan, daripada salah seorang daripada makhluk ciptaanmu. Au istaksarta ba'dan fi ilmil ghaibi indak, ataupun engkau simpankannya di dalam ilmu ghaib di sisimu. Okay. Mana kata ada lagi nama Allah Ta'ala yang tak diberitahu kepada kita. Kan? Allah Ta'ala alam. Jangan tanya saya. Kan? Cuba belajar dulu, adalah guru-guru cakap kan. Dayan kan. Dia kata Sayyidina Ali yang beritahu. Kan? Allah Ta'ala alam. Kan? Tak sempat nak cari hadis tu. Ataupun asar tersebut. Kan? Allah Ta'ala alam. Ya? Kita ikat macam itulah. Kan? Sebab benda ni perlukan kepada tahqiq. Kan? Kena kaji. Okay? Baik. Allah Ta'ala mengajarkan sebahagian nama-nama ini kepada hamba-hambanya melalui perantaraan Rasul-Rasul alaihimussalam. Kan? Ramai Rasul kan? Rasul ingat bukan seorang je Rasulullah SAW. Tidak. Ramai. 313. Kan? Nabi ramai. Kan? 100,000 kan? Maka semua nama ini ialah nama-nama Allah Ta'ala sebelum adanya makhluk. Itu qadim tadi tu. Sebelum kita ada. Sebelum Nabi Adam ada lagi. Inilah nama-nama Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang maha berkuasa sebelum adanya benda-benda dengan sifat perkuasanya. Dia maha mendengar sebelum adanya benda-benda yang didengar dan benda yang ada. Ini kadang-kadang ada kumpulan ataupun ada orang yang buat jenaka lucu. Kan? Kalau tak ada benda nak dengar, Allah Ta'ala maha mendengar tak? Oh, nakal dia. Kan? Kalau tak ada makhluk, Allah khalik tak? Kan? Allah maha mencipta tak? Oh, pandai dia. Mu'tazilah. Dia buat persoalan-persoalan begini. Kan? Kalau kami mengaji kitab Mu'tazilah dulu, itu dia bahaskan. Sebab dia menggunakan akal. Ini dia punya ajaran dia. Kan? Dia mengutamakan rationalism. Penggunaan akal. Tapi kita tidak alus sunnah wa jamaah. Kita nakli wal akli. Nakal dan juga akal. Iaitulah wahyu dan juga akal. Akal untuk faham wahyu. Wahyu untuk bimbing akal. Kita alu sunnah itu cantik kita. Ada integrasi takamul baina an-naqli wal aqli. Kan? Integrasi antara wahyu dan juga akal. Akal kena ada bimbingan. Kalau tidak akal akan sesat. Wahyu kena difahami oleh akal. Kalau tak macam mana nak beramal? Baca-baca alif lam mim zalikal kitabul la raib, baca jelah. Apa benda maksud dia? Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Tak boleh. Itu akal akan cuba memahami. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Ni nak kata wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram lah tu. Nak istikhraj, nak istinbat. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kan? Mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, kan? Imam Malik, kan? Imam Muhammad bin Hanbal, dan juga imam-imam yang mazhabnya tidak wujud lagi pada hari ini. Imam Tabari, Sufyan al-Sawri. Kan, semuanya adalah integrasi nakli dan akli. Kita ada wahyu, kita ada akal. Okay? Jadi semua nama-nama ini ada sebelum adanya makhluk. Kan? Dia Tuhan yang maha berkuasa sebelum adanya benda-benda. Dia maha mendengar sebelum adanya benda-benda yang dapat didengar dan benda yang ada. Itu Allah Ta'ala. Bukanlah makhluk yang menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama itu. Jadi jangan kita kata kat kawan kita yang non-Muslim, Muhammad SAW yang namakan Allah tu dengan Allah. Tidak. Sebab tu bila ada isu kalimah Allah di Malaysia ni, kan, kita kata tak mau, kita nak jaga nama Allah Ta'ala tu. Itu nama-nama yang paling suci bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan difatwakan pun kan. Kan. Nama Allah, kalimah Allah adalah nama Tuhan bagi umat Islam kan. Okay?
Dan bukanlah makhluk yang menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama itu. Bahkan Allah Azza wa Jalla lah yang menamakan dirinya dengan nama-nama itu semenjak azali lagi, dulu lagi. Begitu juga sifat-sifat zat Allah Azza wa Jalla yang qadim. Sifat hidup, sifat kuasa, sifat kehendak, iradah, sifat mengetahui, ilmun, sifat berkata, kan, kalam, sifat mendengar, samak, sifat melihat, basar. Allah Azza wa Jalla semuanya qadim. Jangan ingat kena ada makhluk barulah ada sifat tu, tidak. Sebab Allah Ta'ala wujud bidunil bidayah. Okay? Dan juga tidak akan berakhir. La yantahi. La nihayatalah. Tidak ada pengakhiran. Itulah Allah Ta'ala. Apa? Baqa' abadi. Okay? Kemudian, dengan ini kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala tidak ada yang makhluk mana-mana pun yang serupa dengannya. Itu kita pegang. Kan? Kalau nampak ada satu benda yang berkuasa, sangat berkuasa, lebih berkuasa daripada kita, ataupun lebih berkuasa daripada 10 orang, 100 orang, 1,000,000 orang, jangan kita kata tu Allah. Tidak. Sebab tak boleh sama dengan makhluk. Okay? Allah Ta'ala bukan makhluk. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Manusia dilahirkan tanpa nama, kemudian diletakkan nama oleh orang. Terkadang diletak gelaran seperti Al-Adil, orang yang adil. Ada kan? Kadang-kadang tengok orang ni, baik betul dia ni, adil. Jadi kita bagi dia gelaran Al-Adil. Ataupun panggilan seperti Abu, sekian-sekian. Abu Nawas, kan? Dan Abu Bakar, kan? Jadi itu manusia, makhluk. Manusia dilahirkan tanpa pendengaran, penglihatan, pengetahuan dan percakapan. Ini nak bagi gambaran. Apa maksud qadim? Kita ni manusia mesti ada permulaan. Tak ada nama, dinamakan. Tak ada sifat dengar, sifat melihat. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan. Lama-lama nampak. Lama-lama boleh dengar. Lama-lama boleh lihat. Kan? Lama-lama boleh berkata-kata. Kan? Tapi Allah Ta'ala tidak. Nama sifatnya qadim. Kena pegang tu betul-betul. Kemudian Allah Ta'ala mengurniakan bagi makhluk apa-apa yang dia kehendaki daripada sifat-sifat dan lain-lainnya. Nampak? Allah Ta'ala yang menciptakan, yang memberikan, menganugerahkan benda tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu semua dari perut-perut emak kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Betul lah. Kita keluar-keluar perut mak tak tahu apa pun. Nangis je. Riau je. Kan? Lapar kan? Tak nampak. Dengar je kan? Mula-mula baby kan? Tak tahu. Kan? Waja'ala lakumus sam'a. Nampak? Ni cantik ayat Quran ni. Disebut mula-mula apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Waja'ala lakumus sam'a. Allah Ta'ala berikan kita pendengaran. Itu yang boleh dengar dulu tu. Itu yang disunatkan, disyariatkan azan kepada bayi lelaki, iqamah kepada bayi perempuan. Kan? Sebab dia tak nampak lagi, kabur lagi mata dia. Tapi insya-Allah telinga dia dah dengar. Azan kat dia, kan? Iqamah kat dia. Jangan takbir raya pula. Tak kena tu. Kan? Okey? Okey. Wal absar, dan juga penglihatan, nampak? Lepas pada dengar boleh melihat insya-Allah, eh. Kan? Wal afidata la'allakum tashkurun, dan barulah diberikan hati, fikiran. Baru dia tahu kan, kasih sayang tu macam mana, tak suka tu macam mana, seronok tu macam mana. Kan? Mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka Allah Ta'ala itu zatnya qadim, namanya qadim, sifatnya qadim, maha berkat Allah dan maha tinggi dia. Okey, kita tangguh dulu untuk azan Isyak, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita habiskan satu lagi topik, lepas tu kita boleh berhenti untuk solat lah. Baik, bismillah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, tauqifiyah. Sebelumnya tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah, qadim. Tidak ada permulaan baginya. Jadi, seterusnya sifat yang kedua, bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifi mana kata, tidak boleh digambarkan, tidak boleh dibuat-buat oleh akal. Hanya boleh diketahui melalui jalan wahyu sahaja. Syarak sahaja. Yang memberitahukan kepada kita hakikat nama dan sifat ini. Tak boleh kita pandai-pandai buat rumus ataupun buat campur-campur, tolak-tolak, bahagi-bahagi. Tak boleh. Sebab kita bincang ni perkara yang ketuhanan. Dengan zat yang maha suci. Jadi adalah semua nama-nama dan sifat-sifat ini tauqifiyah. Dalam bahasa Arab dia panggil tauqifi. Mana kata? Maksudnya dalam bahasa Melayu kita berhenti. Waqaf kan, berhenti. Kan, berhenti pada had yang dibenarkan oleh syarak. Itu maksud tauqifi. Okey. Wa khthira anna asmahu tauqifiyah, kaza sifatu fahfazis sam'iyah. Dan dipilih nama-namanya secara tauqifi. Begitu jugalah sifat-sifatnya. Maka peliharalah perkara-perkara yang didengar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nampak? Kan, tak boleh kita pandai-pandai. Nak buat nama baru untuk Allah Ta'ala, tak boleh. Nak buat sifat baru bagi Allah Ta'ala, jangan. Itu bukan agama Islam. Agama Islam, semua itu adalah berdasarkan wahyu sahaja. Jadi nama dalam perbincangan ini ialah perkara yang menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala. Sifat ialah perkara yang menunjukkan kepada makna tambahan daripada zat. Nama, kita panggil dia lah. Sifat, makna pada zat tersebut Maksud tauqif pula ialah berhenti setakat mana yang dijelaskan oleh syarak, iaitulah Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan kita pandai-pandai guna akal ataupun guna ilham ataupun guna apa-apalah kan sumber daripada selain daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak boleh tauqif, berhenti, cukup itu saja, refer kepada wahyu dah. Okey, apabila ini difahami, maka pendapat yang dipilih di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah, ambil daripada nas syarak sahaja. Itu maksud dia tauqifi. Maka kita tidak ada hak untuk meletakkan kepada Allah satu nama yang tiada dalam Al-Quran dan Hadis. Jangan pandai-pandai. Kita juga tiada hak menyifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Okay? Tak boleh. Justeru kita dapati terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ulama apabila berbahas tentang sifat idrak. Kan kita ngaji sifat 20 kan, tiba-tiba ada perbahasan
kan, dalam kalangan imam, kalangan imam-imam besar kita, Imam Haramain, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa lagi, Imam Sanusi, eh, Muhammad bin Yusuf Sanusi, Imam Ghazali, tak pasti sebut dah, tapi ramailah ulama kita, kalau kita baca kitab mereka, ada yang membahaskan bagi Allah Ta'ala ada satu lagi sifat, iaitu sifat idrak. Yang kita dah bahas dulu, dalam masjid ni, kan? Tapi dia khilaf, tapi yang sepakat 20 tadi tu, wajib bagi Allah Ta'ala. Anda dapat melihat bagaimana orang Islam, alhamdulillah, tidak menamakan Allah Ta'ala dengan satu nama ataupun menyifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat, melainkan dengan adanya dalil. Ini sikap kita. Inilah kaedah kita umat Islam. Lalu, kita perlu berhenti dan membataskan diri kita kepada apa yang disebut dalam dalil sahaja. Ini tauqifi tadi. Tak pandai-pandai. Nama-nama Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran dan hadis wajib diertikan dengan makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Jangan pandai-pandai lebih-lebih ataupun kurang-kurangkan makna tersebut. Umpamanya As-Sabur, daripada perkataan Sabru, sabar. Tuhan yang maha penyabar. Ya, makna sabar ini ialah menahan diri terhadap kesusahan. Imsakun nas, indah sob. Menahan diri ketika kesusahan. Tapi takkan makna ni nak letak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana ada susah pada dia. Nampak? So, kena hati-hati. Apa maksud sabar kat sini? Maka makna yang tadi tu, menahan diri daripada kesusahan, tak boleh kita maknakan kepada sabur bagi Allah Ta'ala. Lalu diertikan sabar kepada Allah Ta'ala dengan makna apa? Dengan Allah tidak menyegerakan seksa kepada hambanya yang zalim. Itu maksud dia. Nampak tak? Cantik. Rasulullah mengajar kita, para ulama kita mengajar kita. Jangan kita salah bagi maksud. Walaupun untuk hak manusia, hak makhluk, sabar itu apa? Menahan diri dalam kesusahan. Kan? Puasa kan? Tengok anak kita makan aiskrim. Ya Allah, aku ni dah lah kerja tengah panas tadi kan. Susah hati tengok kan. Tapi Allah Ta'ala bukan sabar dia macam tu. Ni maksud dia sabar, Allah Ta'ala tidak segerakan siksaan untuk hamba dia yang buat dosa pada dia. Tidak disegerakan Allah Ta'ala kan, bersabar, sabur. Kan, bagi peluang lagi tu. Kan. Begitu juga Al-Halim. Al-Halim ni apa? Hilmun apa? Lemah lembut. Jangan salah faham. Al-Halim sabar terhadap kesakitan. Makna ini tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dia boleh menahan kesakitan. Bukan kata Allah Ta'ala sakit. Tidak. Jadi apa maksud dia? Lalu diertikan dengan makna Allah tidak menyegerakan seksa terhadap orang yang menderhakainya. Itu hampir sama dengan makna As-Sabur tadi itu. Jadi perkara inilah yang diingatkan oleh ulama-ulama kita yang menghuraikan makna nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama Allah yang maha indah. Itu kita kata Al-Asma Al-Husna, As-Sifat Al-Uzma. Nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang sangat agung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya kitab apa yang boleh kita rujuk? Kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitab tu Al-Maqsad Al-Asna Fi Syarhi Asma'illah Al-Husna. Apa nama kehendak ataupun niat yang paling baik dalam mensyarahkan nama-nama Allah Ta'ala yang sangat baik, sangat terpuji, sangat indah. Dan juga Imam Al-Baihaqi, kedua-duanya Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Ini yang kami belajar dululah, yang panjang. Nama-nama Allah Ta'ala, juga sifat-sifat Allah Ta'ala, dan juga ramai lagi lah ulama-ulama lain selain daripada mereka berdua, Imam Ghazali dan Imam Al-Baihaqi. Jadi itulah yang perlu kita fahami, perlu kita teliti dan berhati-hati kan, apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita belajar kan, tentang zat Allah Ta'ala, jangan kita salah faham sehingga kita terjerat ataupun terjebak dalam kancah tashbih. Ini dia panggil tashbih ni, menyamakan Allah, menyamakan zat Allah dengan makhluk, ataupun tajisim, menjisimkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, waliyazubillah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ataupun ta'til, kita kata Allah Ta'ala tak ada sifat. Itu pun salah juga. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia ada nama, dia ada sifat. Jadi itulah Ahlu Sunnah wa Jamaah, kita mengisbatkan bagi Allah Ta'ala apa yang diisbatkan, apa yang zatnya mengisbatkan, menetapkan bagi zatnya.
Itu yang kita pegang, yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi moga-moga Allah Ta'ala pelihara lah akidah kita, dan kita pun terus belajar dan tekun mendengar, membaca kitab, dan moga-moga akidah kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, semualah yang terpelihara daripada gerakan ataupun ajaran yang tak tepat, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah moga-moga kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الشيء على ما هو وأرنا الأشياء على ما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله بالعالمين. أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نروس ربك الصاف نوك الصاف ربي يسر ولا تعسر الله أكبر اللهم باعد بيننا اللهم اللهم اغسلنا من خطايا بما أغفرت لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن